Baik, kita mulai untuk kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam webinar di hari ini, Jumat, 9 April 2021. Perkenalkan, saya Lia Nurul Alia selaku MC pada kegiatan webinar hari ini dengan tema pengelolaan hama penggerek batang padi yang berbasis feromon. Webinar ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat yang didukung oleh Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB dan Profivi. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang tiga orang narasumber, antara lain Dr. Insinyur Herma Triwidodo, yang merupakan staf dari Departemen Proteksi Tanaman IPB, dan selaku Kepala Unit dari Tani Center IPB. Kemudian untuk narasumber yang kedua, ada Dr. Insinyur Imade Samudra, SC, yang merupakan peneliti Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sedangkan untuk narasumber ketiga kita adalah Dr. Insinyur M. Yuli Irianto, MSI, yang merupakan Rice Technical Consultant dari Profivi. Selanjutnya, webinar ini nantinya akan dipandu oleh Bapak Insinyur Joko Purino, M. Agar SC, dari Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB selaku moderator. Selanjutnya kami juga ingin menginformasikan bahwa pada webinar kali ini akan ada kuis ya sebanyak 3 kali bagi semua peserta baik yang bergabung di Zoom maupun di YouTube itu dapat berkesempatan untuk menjawab kuis tersebut. Nah nantinya kuis akan dibacakan oleh Ibu Dr. Aras Melin. Dan bagi peserta yang menjawab soal kuis dengan cepat dan tepat serta terpilih oleh panitia akan mendapatkan hadiah dari PEI dengan total ada 10 orang pemenang yaitu 5 orang dari Zoom dan 5 orang dari YouTube. Baik, sebagai acara pertama kita adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar dari Profesor Dr. Insinyur Dadang MSC selaku Ketua Perhimpunan Entomologi Pusat. Kepada Pak Dadang, kami persilakan. Oke, tahu saudara dulu. Dengar ya. Nih. Kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat semua untuk kita. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Herman Triwidodo, Bapak Dr. Imade Samudra, dan Bapak Dr. Yuli Irianto, dan juga kepada moderator kita siang hari ini, Bapak Joko Priyono, dan juga pada seluruh hadirin yang Alhamdulillah sudah bisa bergabung, sekitar 208 yang ada di Zoom ini, ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berada di sini, ya, dalam kegiatan kita ini, webinar PEI, pada hari Jumat 9 April 2021. Kegiatan ini mungkin yang ketiga, gitu ya. Setelah yang pertama, PI mengadakan pelatihan tentang kutu kebul. Kemudian pada minggu ini juga pada hari Selasa, ya, kita juga mengadakan workshop malah itu ya, kaitan dengan polinator. Dan pada hari ini kita adakan webinar berkaitan dengan penggerek batang padi. Ya. Bapak-Ibu sekalian, saya kira kita ketahui, ya, bahwa salah satu hama penting pada tanaman padi adalah penggerek batang. Ya, di samping ada warung coklat, ada tikus, dan lain-lain. Dan bahkan termasuk kelompok 3 besar, ya, kalau kita melihat dari tingkat serangan atau tingkat bahaya dari hama-hama yang ada di Indonesia ini. Nah, tentu saja
ini menjadi perhatian kita semua, begitu ya. Bagaimana kita berupaya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya kepada para petani padi, dalam hal pengelolaan hama ini dengan baik, seperti itu. Dulu saya hanya mengenal 4 jenis pengirek batang padi, gitu ya. Ada yang kuning, ada yang putih, bergaris dan merah jambu, begitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya saya juga membaca ternyata ada juga yang berkepala hitam, disebutnya seperti itu ya. Ya. Bahkan ada satu lagi yang spesiesnya dalam bahasa nama umumnya itu yang berkilat, begitu. Jadi tampaknya sudah ada 6 di Indonesia ini yang termasuk kelompok pengerek batang padi, gitu. Ya. Nah, saya kira nanti barangkali saya berharap banyak dari Pak Dr. Hermanu Triyudodo. Nah, beliau ini dulu penelitiannya untuk S3 saya kira pengerek batang, gitu. Saya kira tentang bioekologi dan dinamika populasinya, saya kira Pak Hermanu akan sangat berkompeten untuk memberikan ini. Ya. Nah, dalam hal kaitannya dengan pengendalian, ya, kita di sini tidak menggunakan conventional pesticide, tapi kita menggunakan pesticide yang lain, yaitu dari feromon. Gitu, ya. Nah, di sini ada dua ahli, ya, yaitu Pak Dr. Mada Samudra dari Balit Biogen yang sudah banyak berkecimpung di dalam kaitannya dengan sek feromon, gitu ya. Dan kemudian Bapak Dr. Yuli Rianto yang akan memberikan juga apa kaitan dengan mating disruption, gitu, atau ya pengacauan perkawinan barangkali, itu gangguan perkawinan, gitu, ya. Nah, ini sangat menarik, gitu ya. Mungkin dulu kita ini masih teoritis, nah sekarang sudah dikembangkan menjadi diimplementasikan di lapangan, begitu. Sejauh mana efektivitas dan efisiensinya, saya kira sangat menarik, nanti akan disampaikan oleh kedua pembicara, baik Pak Dr. Made maupun Dr. Yuli. Nah, tentu saja harapan kita ya di dalam webinar ini, begitu ya, ini memang salah satu tujuan dari PI, ya, dibentuknya PI, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu dan mengamalkan pengetahuan yang didapat untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Dalam rangka itu, penggerek padi merupakan salah satu masalah yang cukup besar, cukup penting bagi pertanian Indonesia, maka PI juga berupaya untuk menghadirkan beberapa pengetahuan-pengetahuan untuk menyebarkan, mensosialisasikan pengetahuan kepada masyarakat. Mudah-mudahan sumbangsih kecil ini bisa memberikan paling tidak pencerahan kepada masyarakat bahwa selain strategi-strategi lain, kita juga bisa menggunakan strategi-strategi yang nanti disampaikan oleh Pak Made dan Pak Yuli. Bersama ini, tentu saja saya terima kasih kepada seluruh panitia ya yang sudah membantu persiapan. Ya. Di Zoom-nya ada Pak Nazir, ya. Di YouTube-nya ada Pak Yayi. Ya. Terima kasih atas waktunya, dan juga dari nanti ada kuis, ada Bu Aras, ya, dibantu juga oleh Mbak Putri dan Mas Agus, ya, yang seperti itu. Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas ininya kerjasamanya, dan tentu saja dukungan dari ProPipi Indonesia saya kira sangat bermanfaat sekali untuk menyokong untuk suksesnya kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk itu saya mengucapkan selamat menikmati hidangan siang dari PI ya dalam bentuk virtual seminar pada siang hari ini, dan tentu saja harapannya sekali lagi bisa memberikan pencerahan begitu, apalagi dengan 3 pembicara yang sangat handal ya, ditambah dengan moderator kita juga yang saya kira siapa tidak kenal Pak Joko ya, seorang entomologi dan juga ahli toksikologi gitu ya. Nah, ini sangat mantap begitu ya pada siang hari ini diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten. Saya kira demikian saja dari saya. Sekali lagi selamat menikmati hidangan webinar dari PII dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang masih kurang ya atau yang masih ada kelemahan-kelemahan, silakan sampaikan ke PII ya kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan ya. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, kita lanjutkan ke acara utama kita, yaitu sesi pemaparan dari ketiga narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan pada sesi ini akan dipandu oleh Pak Joko Priyono ya selaku moderator. Nah, sebelumnya saya akan membacakan profil singkat ya dari Pak Joko ini. Jadi untuk Pak Joko ini merupakan staf dari Departemen Proteksi Tanaman dari IPB, Fakultas Pertanian IPB. Ya. Untuk pendidikannya, S1-nya di Institut Pertanian Bogor, kemudian untuk S2-nya di University of Queensland di Australia. Kemudian untuk karirnya sendiri, di sini beliau pernah menjadi anggota dari untuk pengujian pestisida majemuk ya seperti itu. Jadi memang beliau ini keahliannya di bidang toksikologi serangga seperti itu. Kemudian juga pernah juga menjadi anggota penyusunan pengujian pestisida, kemudian juga dan masih banyak lagi. Jadi memang yang ditampilkan di sini hanya sedikit ya, sebetulnya masih banyak karir dari Pak Joko Priyono ini. Jadi dalam hal ini sebagai moderator, Pak Joko ini sudah sangat ahli ya di dalam bidangnya seperti itu. Baik, saya ingatkan kembali, jadi nanti kita akan ada kuis ya. Jadi kuisnya itu terkait dengan materi hari ini. Jadi silakan untuk Bapak Ibu dapat menyimak untuk materi hari ini, kemudian semoga nanti bisa menjawab pertanyaannya ya, dan semoga juga dapat memperoleh hadiah dari PI seperti itu. Baik, kepada Pak Joko kami persilakan untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi pada webinar hari ini. Saya persilakan Pak Joko. Baik, Bu Lia, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya. Jelas dari Jawa Timur, jelas tidak putus-putus ya tidak putus-putus ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ketua PI Profesor Dadang atas kepercayaan yang diberikan kepada diri saya untuk memandu webinar siang ini. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bergabung di webinar lewat Zoom siang ini. Ya. Baiklah, saya tidak akan menyampaikan pembukaan panjang lebar karena sudah dicakup di dalam sambutan Pak Dadang tadi ya. Jadi pada siang ini kita akan mendengarkan pemaparan oleh tiga narasumber ya. Bapak Dr. Hermanu Triwidodo, Bapak Dr. Made Samputra dan Pak Yulianto ya. Oke. Sekarang langsung saja ya, ini mengenai penggerek. Sebelum Pak Hermanu menyampaikan pemaparan, memaparkan materinya, ini saya bacakan biodata singkat beliau ya. Oke, ini saya kira tanggal lahir bisa dibaca sendiri. Yang penting pendidikan S1 IPB tahun 80, S2 Universitas Wisconsin dalam bidang entomologi dan biometrika. Ya, jadi S2-nya ini Pak Hermanu ini memegang dua ijazah. Ya. S3-nya entomologi. Ya, jadi, sesuai dengan bidang beliau, dinamika populasi yang banyak. Pak Dr. Hermanu ini banyak berkecimpung di dalam pengembangan program PHT nasional sejak 90 waktu masih ada proyek FAO ya, jadi ini sangat dengan topik siang ini ya, penggerek batang padi. Oke, ini hanya satu halaman ya biodatanya Pak Nasir. Iya Pak, betul Pak. Oke, ya sekarang
sekarang ini Pak Hermanu ini saya bukannya ketua gerakan petani Nusantara sudah ganti ini ya. Halo Pak Nasir, bukannya sekarang Pak Suryo nih. Jadi ya, tahun ya, sampai tahun 2020 Pak Hermanu ya ketua GPN. Ya, jadi ini materinya mengenai penggerek batang padi. Nih, sama penting padi sejak sebelum revolusi hijau ya. Kalau warna coklat itu hama revolusi hijau, ini sejak zaman kolonial sudah ada ya. Nah, jadi warna itu ikut hama milenial, tapi kalau penggerek ini saya kira hama kolonial nih ya. Ya, oke. Baiklah, saya tidak akan berpanjang lebar karena akan disampaikan sendiri oleh Pak Hermanu. Ya. Silakan Pak Hermanu 20 menit. Jadi 5 menit sebelum batas waktu nanti akan diberi tanda. Maaf Pak Hermanu. Monggo. Terima kasih Pak Joko. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Pak Dadang, terima kasih PII, terima kasih sedulur dari Entomologi dan kawan-kawan praktisi di lapang. Saya sangat gembira ini diundang begini karena ini bagian dari menjawab kegelisahan saya untuk menghadapi musim tanam yang akan datang. Dan saat ini pas sekali ketika kita membahas, saya bisa dibantu share screen. Mas Nasir, oke, makasih. Membahas penggerek batang ini, khususnya ketika petani panik menghadapi penggerek batang ini, lalu menggunakan pestisida secara serabutan, kita akan panen wereng. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata musim panas ini nanti akan berkepanjangan sampai melebihi September, itu kemungkinan yang akan muncul ke depannya kalau di daerah Pantura Jawa dan mungkin di Jawa itu penggerek batang padi putih yang lebih ganas. Jadi ini terima kasih PII, jadi mungkin ini jadi bekal kita bersama. Dan mungkin pemikiran saya juga agak tidak terlalu scientific begitu, karena ini lebih banyak bagaimana mengelola ledakan hama secara luas dan pencegahan. Mas Nasir, saya mohon itu di share screen-nya. Oke, bisa next. Jadi yang biasa kalau saya membahasnya sama suntup dan sama beluk begitu, yang biasa disebut penggerek batang padi, penyebabnya saya tidak akan terlalu detail di biologi seperti katakan Pak Dadang next. Lanjut, nah. Penyebabnya sebenarnya dikatakan Pak Dadan tadi ada 6 gitu, tapi yang populer itu nomor 1, 2, 5 dan 6. Jadi apa 1, 2, 3 dengan 6 lah. Jadi apa itu yang maksudnya penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, ini silo dan mungkin sesamnya itu yang banyak di lakukan. Dan ini nanti saya kira karena untuk kepentingan bersama dan kepentingan penyelamatan produksi pangan, slide ini bisa di-share lah secara bebas dan boleh di-copy dan boleh dipakai untuk teman-teman PPL untuk penyuluhan dan lain-lain, silakan copy, nggak ada permasalahan. Terus saya kira ini dari penggerek batang padi kuning, Cryptococcus incertulus, siklus hidupnya karena ini Lepidoptera, Viridae, ya seperti itu. Ini saya secara cepat saja, terus ciri-cirinya demikian, penggerek batang padi putih, hampir sama nanti terus. Ini untuk membantu teman-teman di lapang untuk membedakan. Kalau ada gejala suntup beluk, lalu di bedah gitu, di dalamnya ada apa, kita bisa mengidentifikasi berdasarkan karakteristik dari morfologi dari ulatnya, dari ngengat yang ada. Terus
kepala hitam terus. Nah, spesies yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan sekarang ini penting bahasa disupai di lapang adalah penggerek batang padi kuning. Terus. Bioekologinya, itu kelompok telurnya ada di diletakkan dalam kelompok yang ditutupi dengan rambut-rambut halus. Biasanya kondisi optimal peletakan di kelompok telur itu pada suhu rendah dan itu makanya diletakkan pada pagi-pagi hari sebelum subuh gitu. Diletakkan kelompok telur dan di ujung telur ini sebenarnya mudah rusak kalau kelembapan suhunya itu tinggi dan kelembapannya rendah. Jadi bisa faktor dan faktor mortalitas utama dari telur ini adalah tadi cuaca ekstrim dan musuh alam. Terus, waktu generasi dari penggerek batang padi kuning, satu generasi itu sekitar 40 hari, lalu kecepatan tumbuh atau RO-nya itu 3 sampai 8 kali, tapi rata-rata 5 kali. Lah. Jadi kalau pada masa pembibitan itu ada satu kelompok telur, ya nanti 40 hari lagi bisa menjadi 5 kelompok. Itu kalau tanpa intervensi dari faktor kendali alam. Terus, umur ngengat, Mas Nasir boleh terus. Apa komputer saya lambat, terpindah. Halo, komputer saya lambat. Oke, umur ngengat itu sekitar 1 minggu lah. Satu ngengat betina bisa meletakkan telur sampai 200-300 telur. Itu biasanya sampai 3-6 kelompok telur. Ya, tadi dikatakan telur diletakkan dalam paket. Stadium telur sekitar 4-5 hari. Telur menetas biasanya pada pagi-pagi hari, lalu hanya perlu waktu, window-nya itu tidak lebih dari 30 menit, dia sudah masuk ke dalam batang padi. Jam 8 pagi dia sudah masuk ke dalam batang padi. Waktu penelitian dulu saya nongkrong 24 jam untuk melihat kemana larinya larva yang menetas itu dan kapan menetas. Ulatnya itu biasa terdiri dari 5 instar dan sekitar 1 bulan 35 hari umur dari instar pertama sampai instar ke 5. Pupanya berada di ruas terbawah pada taman padi, oleh karenanya dengan sistem panen yang sekarang ini yang di atas lalu dengan threshold dan lain-lain banyak yang tidak termatikan. Kalau zaman dulu panennya kan dengan arit itu kan di salah satu pengendaliannya kan panennya di bawah. Lalu dia itu bisa mematikan pupa. Sekarang banyak pupa yang stadium pupa itu bisa antara 1 minggu sampai 2 minggu tergantung. Nah ini dari pengalaman di lapang saya loncat saja. Jadi karena tadi sesuatu itu mulainya dari telur, pengumpulan kelompok telur ini adalah satu pengendalian yang paling efektif dibanding pengendalian-pengendalian yang lain. Terus, jadi kalau ini nilai ekonomi kelompok telur ya, jadi dikatakan kalau di persemaian itu ada satu kelompok telur gitu, kalau tidak ada agro ecosystem services kalau dikatakan sekarang tidak ada faktor pengendali alami itu dalam 40 hari itu menjadi 5. Hari ke 80 itu 5 kali 5. Hari ke 120 itu menjadi 120.
Jadi kalau ada 100 kelompok telur, ya tinggal mengalihkan aja terus. Nah itu ke, oleh karenanya kalau kita mengumpulkan di awal musim, itu kita bisa menyelamatkan di saat merusak itu. Satu kelompok telur kita kumpulkan, sebetulnya kita sama dengan mengendalikan 125 kelompok. Terus, kalau kita coba hitung-hitungan begitu, dengan apa asumsi konservatif, jumlah bulir per malai itu ada 20. Berat gabah per 1000 butir itu 20 gram. Lalu kita asumsikan bahwa jumlah kelompok telurnya itu per kelompok itu 100. Dan keberhasilan merusak ketika menetas dan lain-lain dari 100 itu hanya 20% yang survive. Sehingga kalau ada satu kelompok telur, itu hanya 20 malai yang akan rusak. Kalau 20 malai yang rusak, ya dikalikan saja. 20 malai kali 200 dibagi 20 gram, kita tahu beratnya. Nah, ini kita asumsikan kalau harga gabah kering panen sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah 4.200. Jadi kalau nilai terus, nah. Jadi kalau ada kepadatannya itu per meter persegi, itu 0,01, 1 hektar itu kepadatannya 100, itu kira-kira kita yang gagah kering panen yang hilang, nanti itu sekitar 6 kilo lah. Kalau itu kepadatannya 100 kelompok telur per hektar, itu 6 kilo hilang. Kalau ada 10.000 kelompok telur, yang isinya cuma 1 per meter persegi, itu sampai 2 juta lebih hilangnya. Kalau kehilangan hasil. Kalau 0,1 kepadatannya per meter persegi, itu artinya kalau 0,1 per meter persegi itu artinya 1 per 10 meter persegi. Kan? Nah, 1 per 10 meter persegi itu ya sekitar 252. Terus, jadi bagaimana ini cara pengendaliannya? Nah, dari pengalaman ini apa? Banyak sekali yang karena pengetahuan, cara aplikasi dan lain-lain penggunaan pestisida itu tidak terlalu banyak membantu. Nanti ada kuncinya mengapa banyak macam-macamnya karena. Tapi yang bisa kita lihat itu pada setiap pengumpulan kelompok telur itu ada 3 parasitoid yang secara suksesi bisa saling bergantian. Itu ada trichogramma, ada telenomus, ada tetrasticus. Tetrasticus itu setengah parasitoid, setengah predator telur. Lalu kesuksesan pengendalian, kalau dari pengalaman kami, itu adalah kalau pengendalian itu dimulai sejak dini. Yaitu pada saat persemaian, kan kebetulan itu tempat meletakkan telurnya terkonsentrasi di persemaian. Terus yang menentukan lain cara pengendalian apapun itu entah kimia, entah feromon dan lain. Belum Mas, masih balik Mas. Mas Nasir cek. Adalah kebersamaan persatuan petani. Jadi kalau hama dan penyakit itu tidak tahu daerah demarkasi, tidak tahu batas petak. Jadi tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Karena kebersamaannya itu ada. Lalu lampu perangkap, feromon, dan lain-lain itu kami tidak menggunakannya sebagai alat pengendalian untuk mematikan sebagai tujuan utama. Tapi justru untuk memudahkan cara pengumpulan kelompok telur. Cara pengumpulan kelompok telur dengan memasang lampu perangkap, besoknya begitu, langsung dikumpulkan kelompok telur sudah berkumpul di situ. Dan ini hasilnya nanti pengendalian terukur. Terus, Nasir. Lalu, nah, ini nilai yang tadi, kuncinya nilai kebersamaan dan gotong royong. Ini salah satu SD di Madiun, anak-anak kelas 5, kebetulan anak ada mahasiswa PTN, anak proteksi tanaman yang sedang KKP di sana. Dalam satu hari sekelas 30 orang dengan rame-rame dengan pendidikan biologi dan lain-lain
Lalu yang bisa mengumpulkan satu kelompok telur dikasih uang Rp500. Dalam satu hari itu dapat, nggak sampai satu hari ya. Kalau pagi-pagi turun jam 6 sampai jam 9, kumpul di sekolah lagi, itu ada tentara gitu. Dapatnya 2.400. Jadi segitu banyaknya itu. Dan itu sudah menyelamatkan. Jadi kebersamaan itu. Tapi kalau yang dikumpulkan itu hanya di satu pertemuan, yang nggak ada gunanya. Untuk pengendalian juga begitu, karena kita berhadapan dengan populasi. Terus? Nah ini, kita meyakinkan pemerintah daerah di Klaten, kalau beliaunya itu bisa membuat gerakan bersama anak-anak SD dengan menggunakan dana pengadaan, sarana pengendalian itu 150 juta. Dan kalau 150 juta itu menghargai satu kelompok telur itu Rp500, itu akan ada 300 ribu kelompok telur yang terkumpulkan. Dan itu tidak susah itu. Tidak susah. Jadi kalau satu SD itu katakanlah yang bisa ikut itu 6 kelas dan masing-masing kelas 30 orang, itu tidak lebih dari 1.000 SD di Klaten itu digerakkan begitu bareng, itu bisa terkumpul 300 ribu kelompok telur yang kira-kira dalam waktu bisa menghindari kerusakan yang diakibatkan lebih 37.500.000 telur, dan itu kira-kira setara dengan kehilangan nasi yang diselamatkan itu 9 miliar. Jadi 150 juta itu menyelamatkan 9 miliar. Akan terukur, kan kelompok telurnya juga dihitung itu berapa banyaknya dan efeknya ke sana. Anak-anaknya juga tahu mau turun ke sawah, senang-senang, tahu biologi, mulok, matan lokal biologi, dan lain-lain. Terus, nah ini telur yang dikumpulkan terus. Telur yang terkumpul itu oleh anak-anak SD itu memotong, boleh yang sebelumnya, dengan memotong botol minuman yang kita yang pakai itu yang ada yang 600 cc atau 500 cc atau yang 1000 yang 1 liter kita potong lalu kita balik demikian dibalik dengan, nah telur yang dikumpulkan itu dimasukkan ke situ, jadi masing-masing anak itu yang ini Pak. Halo, suaranya nyampur. Di mute yang lain. Nah, ini dipotong begitu, lalu telur yang dikumpulkan dimasukkan. Pak. Terus? Ke telurnya dimasukkan. Air kucek, Pak. Dua. Bungkus ya, Pak. Sebelumnya, Mas Nasir, ini banyak yang masuk, yang bicara. Sebelumnya, Mas Nasir. Nah, di sawah itu ada bubung parasitoid yang dilakukan. Jadi kalau telurnya dimasuk, yang nomor dua, Mas Nasir. Ya, itu kan kelompok telur yang dikumpulkan dimasukkan di situ. Kalau ulat yang menetas itu tidak bisa keluar, tapi kalau parasitoidnya yang menetas itu di yang keluar itu langsung terbang terus. Bisa juga dikumpulkan di rumah, lalu ketika yang keluar itu yang terbang-terbang, dilepaskan di lapang. Saya kira itu. Jadi kesempatan ini seperti di Indramayu dan lain-lain sedang akhir musim tanam, nanti mulai awal musim tanam. Jadi kalau kita bisa mulai sekarang di persemaian itu mengumpulkan kelompok telur, itu paling tidak
akan sangat mengurangi populasi yang akan datang. PR-nya memang kebersamaan. Pengendalian apapun, PR-nya kebersamaan. Dari penelitian sebetulnya, kalau kita mengikhlaskan, 10% dari rumpun tiler itu apa ya? Tunas padi, anakan, 10% anakan itu diikhlaskan untuk penggerek, itu rasanya tidak mengganggu produksi, karena anakan produktif untuk padi-padi modern itu, yang biasa yang kalau rumpunnya 24 itu anakan yang tidak produktif, itu ya sekitar 2 sampai 4 gitu. Jadi itulah yang kita berikan makanan pada penggerek. Jadi kalau ada yang itu ada kompensasi yang bisa menghasilkan. Jadi jangan terlalu takut kalau ada serangan 5% penggerek itu mesti ada kompensasi ke arah hati, ke arah tanah. Asal tadi pemupukannya. Itu saja kalau dari cara pengelolaan. Nah, sekarang ini kita bahas peran feromon dan lain-lain. Saya yakin juga kalau itu kebersamaan juga perlu, karena perlu luasan berapa, daya jangkaunya, feromonnya berapa banyak, dibandingkan feromon versus lampu perangkap, kayak begitu ya. Feromon versus pestisida kan bisa dilihat efektif dan efisien. Terus gambar-gambar. Terus Mas Nasir. Ini terima kasih yang nyusun ini, yang melukis slide ini namanya Mbak Niki. Elva Rahmatillah dari Banyuwangi alumni PTN, dan gambar-gambarnya itu dari open access di YouTube ini, di Google yang bisa diakses dari sumber kalian. Jadi saya ngirimkan slide yang sangat sederhana dengan kata-kata dan sama petunjuk gambarnya ada Mbak Niki yang melukis slide ini. Terima kasih ke Mbak Niki. Terus, dan saya kira pesan yang ingin diberikan, terima kasih pada BII. Kita terus mengatasi. Ini terima kasih. Ini apa momentum yang pas untuk paling tidak di daerah Jawa untuk menghindari yang pertama serangan penggerek di awal tanam yang itu membuat petaninya panik dan menyemprot racun, dan kalau menyemprot racunnya seperti biasa tidak bisa terkontrol dengan baik, itu kita akan panik. Yang kedua, kalau nanti ini musim panasnya, musim kemaraunya itu sampai melebihi September, kemungkinan kita akan dapat anugerah untuk kedatangan tamu yang cukup penggerek batang padi putih yang ketiga. Keberhasilan ke depan yang susah kita jumpai saat ini adalah gotong royong untuk melakukan pekerjaan. Karena seringkali kalau zaman yang sekarang itu kalau mau diminta untuk berbuat sesuatu nanyakan dulu ada uangnya enggak atau apa. Saya kira itu dari kebersamaan atau gotong royong merupakan faktor penentu keberhasilan pengendalian apapun pendekatan. Entah itu kimia, entah itu biologi, entah itu nanti dengan cara-cara modern. Tanpa kebersamaan ini rasanya kita tidak jadi apa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hermanu atas pemaparannya untuk antisipasi musim tanam padi mendatang, ya, strategi untuk menghindari serangan penggerek. Ya. Jadi waktunya lebih kurang tepat 20 menit. Ya. Rundown acara ini kayaknya nanti bisa putar di akhir presentasi. Selanjutnya pemaparan oleh narasumber kedua, Pak Dr. Made Samudra. Dr. Made Samudra akan memaparkan topik tentang feromon, ya, feromon secara spesifik, feromon kawin, ya, seks feromon, karena feromon macam-macam. Feromon kawin ini bukan hal baru, ya. Nah, sudah
diisolasi pertama kali lebih dari 60 tahun yang lalu. Ya. Nah, di banyak negara sudah 2.000 spesies dari 2.000 spesies sudah diisolasi hormonnya, banyak digunakan. Ya. Di Indonesia mungkin masih belum banyak. Ya. Dan kita dengarkan saja presentasi dari Pak Made sejauh mana perkembangan pemanfaatan feromon pada penggerek batang padi, ya, feromon kawin, seks feromon. Mohon dibantu sharing biodata Pak Made. Halo. Pak Made harus di unmute, Pak. Halo. Ya, oke. Okay. Nah, ini Dr. Imade Samudra sekarang bekerja di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Genetik Pertanian, BB Biogen, sejak lulus S1 sampai sekarang. S1-nya di, nah ini adik kelas saya, pun di bawah saya. Nah, dua angkatan di bawah saya, S2-nya dan S3 di Universitas Tokyo. Nah, beliau banyak menggeluti, ya. Nah, hari ini beliau akan membawa kawin penggerek batang padi. Ya. Ya, langsung saja. Halo. Ya, ya. Siang, Pak. Bisa masuk, Pak, suara saya, Pak? Oh, jelas. Dengar, Pak. Okay. Dengar, Pak. Selamat siang, Bapak, Pak Senior, Pak Profesor Dadang, Pak Dr. Auno, Pak Hermanu dan juga Pak Joko. Terima kasih banyak ini diundang untuk bisa sharing sedikit pengetahuan lah untuk tentang feromon ini. Dan apa yang saya geluti setelah pulang dari sekolah ini tetap di feromon ini. Jadi sampai sekarang sudah kita bisa memformulasikan beberapa jenis serangga target. Nah, untuk hari ini kita lebih banyak ke penggerak batang padi kuning dan sudah beberapa dipakai di lapangan, juga mungkin dimanfaatkan oleh teman-teman juga peneliti dan petani juga. Nah, untuk itu mohon ininya Pak, tayangnya di sharing, bisa ditampilkan nggak nih? Mungkin beberapa slide sudah umum, nanti saya lewatkan sambil lewat aja, nanti yang fokus di feromonnya nanti. Nah, ini judulnya sedikit berbeda mungkin ya untuk ini, karena nanti saya khawatirnya ada yang untuk meminta ininya supaya nyambung juga yang minta PPT-nya supaya nyambung juga. Terus Mas, halo, terus lanjut. Ini padi sudah tahu semua, tadi sudah disampaikan Pak Armanu. Nah, terus ini penggerak batang padi salah satunya hama kita, hama yang menurunkan tingkat produksi. Terus Mas, ini sudah tadi. Terus, nah ini yang gejala berat di Kerawang tahun 2013 itu tinggi sekali serangannya sampai 30-40% sundap dan beluknya. Ini dari rekan kami, mitra kami Pak Dwija. Waktu itu melaksanakan percobaan lapangan. Terus Mas, terus. Nah ini tadi sudah disampaikan penggunaan insektisida sebelumnya sebenarnya. Penggunaan insektisida sangat tinggi sekali, dan itu ada brigade juga, Pak Hermano juga sudah menyampaikan untuk pengendaliannya intensif sekali, dan kadang-kadang insektisidanya juga dicampur, bukan satu jenis saja, jadi ada beberapa jenis dicampur jadi satu. Ada light trap juga sudah disampaikan tadi. Nah, terus Mas. Nah, ini tadi untuk mendukung PHT, kita tahu bahwa dari tanaman sehat, varietas tanaman, musuh alami tadi sudah disampaikan untuk dikonservasi, fisik mengambil kelompok telur,
Dan terakhir pestisida ini yang baru ini semiochemical kita manfaatkan untuk pengendalian ini. Mungkin ini yang akan kita lebih fokus di sini. Terus Mas. Ini profesor kita sudah sering menerangkan kapan kita harus mengendalikan. Terus Mas. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga belum ada apa sih semiochemical itu, feromon itu apa. Mungkin yang ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya semiochemical itu adalah senyawa-senyawa pembawa pesan untuk serangga. Jadi senyawa tersebut bersifat non-toksik sebenarnya, bersifat non-toksik, dan senyawa ini sangat diperlukan oleh serangga untuk mengetahui lingkungannya, temannya, musuh alami, dan segala macamnya. Terus Mas. Nah ini tadi Pak Joko juga sudah menyampaikan bahwa ada feromon, ada alelokemi. Kalau feromon itu untuk senyawa kimia yang dia pakai untuk berkomunikasi dengan temannya yang sejenis, satu spesies. Nah alelokemi itu senyawa kimia yang digunakan oleh serangga antar spesies atau dengan tumbuhan, dengan spesies lainnya. Nah ini senyawa-senyawa kimia ini bagi sebagian besar spesies serangga sangat diperlukan untuk dalam berkomunikasi dia terhadap lingkungan atau terhadap teman-temannya, maksudnya serangga sejenis. Terus Mas. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga siklus hidupnya. Nah, di mana kita mau bermain nih untuk pengendalian serangga penggerek batang padi ini? Sudah disampaikan tadi telur, hampir satu kelompok itu isinya 100. Kalau satu imago bisa mungkin sampai 500, nanti jadi larva dan berpupa dan kembali jadi imago. Dan tentu dia kalau mau meneruskan generasinya dia harus kawin. Harus kawin, tidak bisa tidak kawin. Jadi di sini ini main kita, melakukan manipulasi behavior-nya dia. Nah kita berharap supaya kedua sejoli ini tidak ketemu atau terganggu. Nah ini yang kita akan eksplorasi behavior mereka untuk digunakan dalam pengendalian ini, dalam teknologi feromon ini. Terus Mas. Nah mungkin seperti kita juga ya, kita perlu bercinta juga kelihatannya. Jadi ini serangga betina, dan kebetulan untuk penggerek batang padi kuning ini feromon gland-nya tuh ada di ujung abdomen 89, jadi di pantatnya dia yang memproduksi seks feromon, dan jantannya yang merespon. Dia antenanya sangat sensitif untuk mendeteksi chemicalnya, senyawa feromonnya dari si betina. Dan ini karena dia aktif malam hari, jadi dia produksi seks feromonnya juga malam hari. Jadi siang dia tidak membuat seks feromon, jadi malam saja. Jadi seksual aktivitinya dia malam hari. Nah ini kebetulan potret saya ini adalah cilo penggerek juga. Jadi ini dalam posisi dia sedang memproduksi dan merilis. Jadi biasanya dia tuh abdomennya menjulur, nonggeng, nonggeng. Ya seperti ini. Jadi dia sedang merilis nih, merilis mengundang si jantan. Terus Mas. Nah ini mungkin di lapangan bisa membedakan antara betina dan jantan. Jadi kalau betina mudah kita lihat sayapnya ada bintik hitamnya, kalau jantan agak gelap-gelap tapi tidak kelihatan bintik hitamnya. Mungkin berikutnya Mas, lebih jelas. Nah ini yang lebih jelas. Kita biasanya sering melihat ini yang di tanaman padi kalau pagi-pagi itu nongkrong di daun padi, tapi kalau ini kelihatannya jarang kita lihat karena dia sering ngumpet ini, agak gelap dan ngumpet isi jantan ini. Nanti yang kita tangkap ini jantannya, jadi betinanya itu yang nongkrong di itu di daun, yang kelihatan ini di trap kita itu tidak akan kelihatan, tidak akan tertangkap. Terus Mas. Nah selama ini feromon itu bisa dimanfaatkan oleh proteksi tanaman. Untuk proteksi tanaman satu itu untuk monitoring memantau populasi serangga. Apakah di daerah tersebut ada serangga yang kita targetkan, atau untuk memantau tingkat populasi serangga target kita, misalnya penggerek batang padi kuning, PP,
PK ada nggak di daerah tersebut? Berapa tingkat populasinya? Ini yang dipakai untuk menentukan itu. Selain yang mungkin alat monitoring lainnya juga ada. Nah, terus untuk pengendalian sebagai perangkap massal mass trapping. Jadi pada dasarnya untuk mass trapping ini kita undang dia, kita tangkap dia dan kita basmi, bunuh dia gitu. Jadi untuk pengendalian kita menggunakan mass trapping, undang, tangkap dan bunuh gitu. Dan bunuh kasar ya. Matikan. Dimatikan. Nah, untuk pengacau kawin, mating disruption atau confusion, mungkin juga gangguan kawin, nanti diterangkan sama dari Pro Pipi. Nah, ada juga yang digunakan sebagai feromon, sebagai atraktan, plus insektisida sebagai pembunuh. Jadi, dalam yang saya tahu itu untuk silas juga bisa, untuk silas itu diundang pakai feromonnya, terus dia kontak dengan insektisida. Jadi, penggunaan insektisidanya sedikit sekali, jadi pada lempeng itu saja. Terus, Mas. Nah, tentu untuk keberhasilan penggunaan feromon di lapangan itu, kita beberapa aspek itu sangat kritikal sekali. Jadi supaya feromon, nanti yang feromon ini kita buat sintetiknya supaya feromon kita itu bisa bersaing dengan virgin pimilnya, betina virginnya di lapangan. Kalau tidak bisa bersaing, nanti khawatirnya dia datang ke situ, tapi yang dicari virgin pimilnya, bukan masuk ke trap kita. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, biasanya yang kritikal itu ada di jenis senyawa yang dia gunakan. Jenis senyawanya apa? Ini harus benar-benar persis dengan senyawa yang digunakan. Nah, terus rasionya kadang-kadang tidak ada serangga yang menggunakan satu jenis senyawa, jarang, tapi kebanyakan tuh dua atau lebih itu senyawa yang dipakai untuk itunya, feromonnya. Jadi ini juga rasio antara senyawa A, B, C yang dia pakai itu harus tepat. Sebenarnya untuk penggerak batang padi kuning ini sudah dimulai di Filipina oleh Kort dengan RO tahun 85, terus Tatsuki Sensei di Indonesia pernah dia melakukan itu. Ini kebetulan profesor saya yang membimbing di sana, jadi saya melanjutkan juga penelitian dia di Indonesia setelah pulang. Nah, ini karena beliau dulu cuma sebentar di Indonesia, jadi belum lengkap. Nah, ini jenis senyawa yang dia pakai, satu. Kedua, rasionya antara senyawa satu A, B, C harus tepat. Nah, untuk di lapangan, karena kita akan bersaing dengan betina virgin, kuantitas dan laju pelepasannya tuh harus sesuai. Jangan pengalaman kita itu, kalau terlalu rendah, kurang daya tariknya. Terlalu tinggi juga kurang. Jadi kita di bawang pernah melakukan itu, jadi terlalu rendah daya atraktifnya kurang, terus terlalu tinggi juga yang tertangkap juga kurang, mungkin terlalu keras kali ininya, respon di antena. Nah, nanti juga yang menentukan kita di lapangan itu jenis alat perangkapnya itu ada macam-macam. Ada yang pakai sticky trap, ada yang water trap seperti ini, ada yang wing trap, ada delta trap. Ini berbagai jenis alat perangkap yang ada, yang sudah yang sudah ada dan kita bisa pakai. Nah, satu lagi yang kritikal itu adalah letak alat perangkap di lapangan. Kita mau menempatkan di mana, di area yang kita kendalikan itu, apa di semua area atau dan ketinggian berapa, karena serangga mempunyai perilaku terbang juga tidak sesuai dengan kemampuan. Ini juga harus menjadi perhatian kita untuk efektivitas perangkap berperomon kita. Terus, Mas, itu beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan memformulasikan feromon serangga ini. Nah, senyawa yang kita pakai itu adalah senyawa sintetiknya, bukan kita ekstrak dari ininya terus kita pakai. Jadi kita sudah. Nah, kebetulan di kita belum ada yang bisa mensintesa, kita masih pesan di luar. Kalau ada yang jual, kita beli gitu. Nah, kebetulan yang untuk penggerak batang padi ini sudah ada satu komponen itu ada yang jual, jadi
saya dapatnya itu dari Sinetsu Jepang, jadi saya ini. Nah ini sudah kebetulan sudah formula ini sudah dilisensi sama mitra kami Tektonindo, itu namanya Pero PBPK, dan izinnya kalau nggak salah ini keluar tahun 2014. Nah, alat perangkap yang bagus sebenarnya seperti ini, dan yang sekarang juga ada yang lebih baru lagi modelnya seperti stopless seperti ini, jadi ada lubangnya, ada tempat pembuangan airnya, ada tutupnya, ditutupnya ada karet ini tadi, karet feromon ini. Nah, tadi lupa menyampaikan bahwa senyawa-senyawa sintetik itu setelah kita formulasikan, kita resapkan di karet ini. Karet ini kita isi sesuai dengan hasil penelitian kita yang bagus itu yang berapa. Jadi per karet itu berapa bagusnya. Nanti yang memiliki daya tarik paling bagus itu berapa. Jadi kita harus harus teliti gitu. Jadi kalau terlalu banyak, tadi daya tariknya kurang, terlalu sedikit juga serangga yang datang kurang. Terus Mas. Ya pada prinsipnya sih seperti tadi sudah disampaikan bahwa si jantan ini terpikat pada feromon yang ada di ini, kebetulan kelihatan ya. Kebetulan waktu itu kita hanya menggunakan trap yang sederhana, yaitu botol plastik, botol aqua 1,5 liter. Jadi kalau seperti yang hijau ini tadi yang saya sampaikan ini memang bagus. Harganya juga lumayan, mungkin 25.000-an satu ya. Cuman kalau di lapangan ini mudah hilang ini. Mudah diambil orang karena menarik bentuknya ya. Kalau yang botol aqua itu kan tidak menarik, dan paling yang ada 1-2 yang iseng lah gitu. Nah, pengalaman kita itu dan hasil uji lapangan itu 1 hektar kita butuhnya 16-20 perangkap untuk mass trapping. Untuk mass trapping ini. Jadi 16-20 perangkap berperomon. Jadi tergantung juga. Kalau misalnya penggunaannya skala luas sampai 30 hektar, dulu saya kurang dari 10 itu untuk menggunakannya per hektarnya. Jadi kalau di sini sudah diisi, di sebelah sini itu, jadi nanti teman-temannya kan masang juga. Jadi jumlah yang terpakai itu akan kurang dari 10 per hektar. Ini kita rekomendasikan aja 16-20 per hektarnya. Nah, ini formula kita yang di karet ini bisa tahan sampai 2,5 bulan. Jadi tinggal membuang ininya aja, bangkainya. Jadi bangkainya kalau bisa paling nggak 3 hari sekali dibuang. Nanti soalnya busuk. Kita menggunakan air sabun ini. Jadi botol aqua dilubangi, terus perangkap itu air sabun di bawahnya. Jadi yang pakai yang seberang. Sebenarnya pakai minyak juga bisa, minyak goreng biasa itu bisa, cuman agak sulit nyarinya. Kalau air kan di sawah banyak, tinggal bawa sabun aja dikit. Terus Mas. Nah ini yang waktu kita percobaan, waktu kami percobaan, kita hanya menggunakan ini Pak, jadi stopless wiper nih kalau nggak salah ini. Stopless wiper dilubangin, tapi di dalamnya dispray dengan lem. Itu pada nempel itu ininya, jantan-jantannya. Jadi jantan yang nempel itu jantan-jantannya semua. Jadi yang tinanya nggak ada itu di ininya, yang nempel yang masuk ke situ. Jadi sebagian hampir 100% itu jantan. Nah, tadi begini. Kalau jantannya kita tangkapi, logikanya kalau jantannya kita tangkapi sebagian besar, nanti betinanya tidak ada yang mengawini. Jadi betina kalau tidak dikawini itu tetap akan bertelur, tapi telurnya mungkin tidak seininya per kelompoknya, jadi agak menyebar biasanya, maksudnya ini, jadi tetap bertelur. Nah, telur yang ada di lapangan ini yang tidak fertil ini nanti bermanfaat untuk musuh alaminya Pak Her nanti, jadi tetap dapat makan, tapi itunya tidak menetas telurnya. Ini ininya untuk feromon, kelompok telur tetap makan. Nah, biasanya kalau yang cilo itu 3-4 hari nggak dikawinin, dia akhirnya menjelang kematian, jadi nggak akan lama hidupnya dia. Paling 5 hari lagi sudah mati dia. Jadi kalau tidak dikawinin,
5 hari lagi udah mulai 3 hari itu sudah mulai bertelur tapi infertil, nanti 5 hari dia sudah mati dia. Nah, bagaimana dengan jantan yang lain yang tidak tertangkap? Nah, ini satu jantan biasanya nggak mau kawin lebih dari satu kali kawin dia sudah mati berikutnya, jadi tidak bisa kawin di sini, di sana itu tidak bisa. Itu bagusnya kalau kita nangkapin jantan dan sebagian besar kita tangkapin jantan. Terus Mas, nah ini contoh-contoh kita pakai pero PBK di lapangan, ini tangkapannya sederhana saja, ini tangkapannya. Terus Mas, ini di 4 tingkat tanaman, ada yang di pesemaian, ada yang umur 25 hari, ada yang 30 hari, ada yang generatif. Terus Mas. Nah, biasanya kita pasang gini, ada 20 trap. Jadi 1 meter dari kiri kanan, terus sisanya kita pasang jarak-jarak kira-kira 25 meter sampai 50 meter. Jadi kita sebar rata. Karena di lapangan kita tidak tahu angin itu datang dari mana gitu. Kalau anginnya dari timur, berarti yang di timur yang bekerja, nanti serangga yang dari barat masuk. Kalau yang terlalu di barat, nanti yang di timur nggak kebagian. Ini biasanya kita masang seperti ini. 1 hektar sekitar 16-20. Terus Mas. Ini di pesamaian. Terus Mas. Udah tadi. Ini umur 2-5 hari setelah tanam. 1. Terus Mas. Nah, ini umur 30 hari setelah tanam. Kita pasang. Cuma gelantung begini ya. Terus Mas, terus. Nah, ini tadi generatif dan jadi sudah bermalai. Terus Mas. Nah, ini di Kerawang yang dilakukan dengan kelompok tani tahun 2013. Terus Mas. Nah, hasil yang untuk Mas trapping sampai saat ini itu karena mitra yang menguji di lapangan itu efektif, jadi bisa mengurangi tingkat serangan sampai 5-10%. Sebelumnya memang sampai 30-40% terserang. Ini kebetulan yang percobaan itu cuma 2,5 hektar, 7,5 hektar. Nah, mungkin lebih bagus lagi kalau memang skala luas. Nah, terus uji efikasi di Klaten dari Profesor di UGM itu sudah ini juga menguji juga. Ini kesimpulannya dia sangat efektif untuk menangkap PBPK ini. Dan jumlah perangkap yang di ini antara 10-20 per hektarnya. Nah, ini memang ada saran biasanya untuk aplikasi mass trapping ini selain pada PBPK juga pada serangga lain, ini sebagusnya itu memang 25-50 hektar satu hamparan. Dan kalau kita lihat ini tanamnya yang serempak itu, jangan yang ada yang tanam, ada yang panen, itu nanti serangannya kawinnya sudah di sebelah, tapi karena ada tanaman muda, dia sudah kawin ke situ mencari tanaman untuk anaknya, untuk hidungnya. Ini mungkin kurang bagus. Kalau bagus, satu hamparan yang luas, terus tanamnya serempak, umur padinya hampir merata. Terus Mas, nah untuk yang ada sampai saat ini kan kita menggunakan ambang ekonomi yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 2 kelompok telur per 20 rumpun atau kerusakan 6% pada stadia vegetatif, 10% pada stadia generatif. Tadi Bapak Hermano juga sudah menyampaikan kira-kira 10% lah gitunya ambang ekonominya. Terus Mas, cuman ada sedikit kendala ya. Kalau gejala serangannya muncul terlambat, biasanya terlambat kan 1-2 minggu baru kita tahu. Padahal itu serangganya sudah ada seminggu, 2 minggu yang lalunya. Jadi kita terlambat menggunakan itu sebagai monitoring. Jumlah tanaman contoh yang relatif banyak mungkin yang untuk petani sangat banyak untuk diamati dan perlu ketelitian juga bagi petani, perlu waktu juga. Nah, ini mungkin yang penggunaan ambang ekonomi ini untuk pengendalian ini agak ribet dikit ya, Nah, kalau nanti kita bisa menggunakan feromon untuk ininya, mungkin kita tinggal pasang, tinggal tidur di rumah. Besoknya kita tengok. Terus Mas.
Nah, ini yang sudah ada ambang pengendalian untuk supresalis memang di kita enggak begitu ininya. Ini di subtropika yang banyak supresalis ini 56 hektar per hektar. Itu yang dia pakai. Nah, ini yang untuk yang putih waktu itu Bu Endarsih waktu masih tingginya populasi penggerak padi putih itu 200 ekor bisa menyebabkan 20%. Kalau 10% mungkin kira-kira ya 100 ekor lah per perangkap itu per hektarnya, itu sudah menjadi yang itu. Nah, untuk PBPK ini belum ada. Pak Profesor Dadang mungkin bisa mempelajari nanti ya dengan mahasiswanya, silakan pelajarin ini. Kalau saya yang mempelajari per hektar. Hah? Iya, nanti Pak Profesor Dadang silakan nanti dicoba. Nah, berapa yang cocok dengan dikorelasi dengan kerusakan 10% itu. Nah, itu mungkin kalau ada mahasiswa atau yang meneliti silakan. Terus Mas. Nah, ya itu apa namanya yang bisa kami sampaikan. Dan Pero PBPK ini sudah terdaftar, sudah ada izinnya, dan sudah komersial diinikan oleh mitra kami, itu Tektonindo dulu yang itunya Hanida Jaya, itu ada di Jakarta. Jadi bisa pesan, cuman mungkin dia apa namanya di lapangan mungkin ini ya, karena kalau jualan begini kan barangnya murah ini, jadi untuk memainkan karyawan kelihatannya nggak cukup duitnya untuk bayar karyawan karena barangnya murah. Kira-kira harganya mungkin kalau nggak salah tuh sekitar 20 ribuan lah, saya kurang tahu ya persisnya per karet itu. Kalau dengan perangkapnya yang model gitu mungkin kan jadi 25 ribu. Kalau untuk monitoring kali 5 kan cuma 125 ribu, jadi tidak terlalu mahal juga. Itu bisa bekerja 2 bulanan, jadi tinggal ini aja. Terus Mas, nah itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum jelas namanya, silakan kontak kami, ada di BB Biogen. Ini kantor kami ada di Cimanggu di Bogor, jadi nggak terlalu jauh. Terima kasih Bapak moderator dan panitia atas waktunya, dan mudah-mudahan tidak ada yang apa namanya kelewat. Terima kasih Pak Joko atas ini. Pak Joko masih mute. Ya, terima kasih atas presentasinya. Saya kira ini langsung dilanjutkan ya, karena diskusi disatukan di akhir presentasi. Presentasi berikutnya oleh Pak Yuli Irianto ya. Ini serupa ya materi presentasinya, tapi produknya berbeda dari salah satu perusahaan produsen feromon ya. Sebelumnya saya bacakan dulu biodata Pak Yuli ya. Jadi pendidikan dari UPN Veteran Jogja, S2 IPB, S3 Unpad ya. Ini jadi ini beragam ya. Ininya pengalamannya, pengalaman pendidikannya. Karirnya sekarang bergabung di perusahaan produsen feromon Provivi, sebelumnya di beberapa perusahaan pesticida. Saya kira ini beliau pengalaman di bidang produk pengendalian hama. Pak Yuli akan menyampaikan materi ya, teknologi gangguan kawin untuk pengendalian populasi penggerek batang padi. Jadi serupa dengan presentasi Pak Made, tapi produknya berbeda. Nanti setelah presentasi akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan virtual ya. Jadi nanti akan diputarkan video kunjungan lapangan penggunaan produk komersial dari Provivi ya. Silakan Pak Yuli. Terima kasih Pak Joko. Sebelum saya mulai presentasi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Prof. Dadang atas waktunya untuk bisa menyampaikan atau berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan mengenai teknologi pengendalian dengan berbasis feromon, terutama
apa yang akan kami sampaikan adalah mengenai teknologi gangguan kawin, mating disruption untuk pengendalian penggerek batang padi. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber sebelumnya, yaitu Dr. Hermanu dan Dr. Madi, karena terus terang tadi saya perhatikan akan lebih mempermudah saya untuk menjelaskan apa itu mating disruption, karena basic-basicnya tadi sudah dijelaskan oleh para pakar sebelumnya. Yang ketiga, kepada Pak Joko, terima kasih Pak Joko untuk moderatornya, dan yang terakhir kepada panitia, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Boleh saya mulai? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Madi bahwa berbasis feromon itu memang dan juga oleh Dr. Joko tadi sudah dijelaskan sudah puluhan tahun lalu. Betul, memang untuk di negara-negara maju. Sementara di negara-negara berkembang itu masih kita anggap baru, apalagi untuk negara-negara ASEAN atau Indonesia, terutama yang berhubungan dengan teknologi gangguan kawin. Jadi seperti yang ada dalam judul, nanti akan lebih jelas nanti Bapak Ibu sekalian apa itu Provivi, nanti sekalian kita jelaskan, dan apa itu Peron, ya, teknologi yang kita kembangkan untuk mating disruption ini. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi Prof. Dadang juga sudah menjelaskan tadi tiga besar utama tanaman padi untuk saat ini. Dan itu lebih diperkuat oleh hasil survei teman-teman dari Departemen Proteksi Tanaman IPB tahun lalu, ya, masih hangat 2020, ya. Jadi sudah tiga besar. Luas serangan pun hampir rata-rata cukup banyak, hampir 140-an hektar per tahun dengan rata-rata intensitas 11%, ya. Tadi juga sudah banyak dijelaskan mengenai mulai serangannya dari persemaian sampai stadia reproduktif, juga mengenai biologi penggerek batang padi, dan yang terakhir saya kira di beberapa wilayah sudah diketahui terjadinya resistensi insektisida terhadap penggerek batang. Jadi untuk lebih memperjelas lagi, kita lihat apa yang sudah kita lihat ada di map dari Balai Besar Peramalan Hama. Kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hermanu, Pak Made, dan juga Prof. Dadang. Hampir di sebagian pantai utara Jawa, itu tidak ada yang wilayahnya hijau, ya. Kita lihat sudah kuning dan merah. Jadi memang sudah alarm, atau bahkan boleh dikatakan tadi alarm, karena sudah tiga besar, ya, semua sudah ada di podium artinya. Kita fokus, saya tunjukkan di Jawa, karena kita untuk saat ini berkonsentrasi di Jawa. Kalau melihat ini memang cukup mengkhawatirkan, ya, tingkat serangannya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh kedua narasumber, ya. Nah, bagaimana mekanisme gangguan kawin itu, atau mating disruption? Jadi, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Made, ya, penggunaan seks feromon. Jadi tadi payungnya adalah semiokimia, ya. Jadi ini ada di bawah payung semiokimia. Jadi penggunaan seks feromon itu pertama adalah untuk monitoring populasi, yang kedua adalah untuk pengendalian, terutama pengendalian untuk yang mautnya ngengak, ya. Di dalam sini ada feromon trap, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian di dalam pengendaliannya tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Made, ya, yang kita bahas nanti di mating disruption. Ya. Nah, itu tadi sudah banyak dijelaskan. Nah, apa itu gangguan kawin? Jadi gangguan kawin itu adalah metode teknik aplikasi dengan menempatkan dispenser. Nanti kita jelaskan. Jadi di lahan, sehingga ngengat betina, tadi sudah dijelaskan juga, ngengat betina melakukan perilaku memanggil, tadi mengeluarkan feromonnya untuk menarik ngengat jantan, ya, feromon alami. Kemudian ngengat jantan tidak bisa menemukan ngengat betina untuk kopulasi karena mengalami disorientasi, itulah yang disebut mating disruption, ya, pengkacauan perkawinan karena adanya awan feromon yang dikeluarkan oleh dispenser. Jadi seperti ini ilustrasinya. Jadi seperti yang di kiri tadi sudah dijelaskan, ini adalah ruang feromon, ya. Di sini konsentrasinya cukup tinggi, sementara di sini cukup rendah. Nanti yang jantan akan mencari yang betina untuk melakukan kopulasi. Itu normalnya di lapangan.
kemudian prinsip dasarnya bagaimana terjadinya mating disruption, gangguan kawin. Jadi karena tadi adanya awan feromon, ya, itu akan mengganggu. Jadi lingkungan di udara ini akan jenuh dengan awan feromon. Kita sebut feromon cloud, ya. Dengan kejenuhan feromon yang menimpa dari feromon aslinya dari betina, jadi konsentrasinya menjadi lebih tinggi, si jantan itu akan mengalami disorientasi. Nanti efek-efeknya apa akan kami jelaskan. Jadi dia tidak sampai menjadikan kopulasi, atau paling tidak dia tidak mendelay kopulasinya. Untuk lebih jelasnya, ini adalah mekanisme, proses, dan tujuan akhir. Jadi mekanismenya yang biru tadi juga sudah dijelaskan, ya. Pengaruhnya seperti apa yang warna merah, kemudian tujuannya apa seperti yang kita sampaikan di depan. Jadi tujuannya adalah menekan pertumbuhan populasi dan juga menurunkan kerusakan tanaman. Itu bisa dikatakan kalau itu berhasil, berarti penggunaan mating disruption sukses, ya. Tapi di dalam mekanismenya cukup rumit untuk dipelajari memang. Jadi impact-nya adalah dia bisa menekan populasi, ya, fekunditas maupun kesuburannya menjadi terganggu, ya. Dia juga mencegah kopulasi, ya, reproduktif siklusnya menjadi terhambat, yang lain-lain menjadi delay, ya. Delay artinya bisa terganggu, ya, kesehatannya terganggu, fekunditinya terganggu, yang lainnya juga terganggu. Tetapi di alam penggunaan mating disruption ini bisa bekerja bersama-sama, ya. Mekanismenya bekerja bersama, tidak satu-satu. Yang lain mengalami kamuflase, kemudian sensornya tadi yang seperti dijelaskan itu menjadi tidak balance, ya. Kemudian habitnya juga menjadi berubah karena dia mengalami disorientasi, ya. Sensornya juga begitu. Jadi apa yang sudah sampaikan ini bekerja bersama-sama di lapangan, jadi tidak sendiri-sendiri. Nanti kita akan jelaskan apa yang ada di dalam perium dengan teknologi feron ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan Provivi, ya. Provivi adalah yang pertama mengembangkan untuk mating disruption, terutama untuk yang penggerek batang, ya, terutama untuk penggerek batang padi dan padi kuning dan penggerek batang padi bergaris. Itu dimulai awalnya oleh Dr. Frances Arnold yang di tengah, ya. Frances Arnold adalah peraih hadiah Nobel 2018. Beliau sebagai founder dan yang diapit oleh co-foundernya, ya. Hambatan pertama adalah untuk mengembangkan mating disruption itu sebetulnya adalah sintesis, karena umumnya sintesa untuk mengembangkan produk mating disruption, terutama untuk tanaman-tanaman row crop, itu sangat tinggi. Tapi beliau dapat membuat bahannya itu menjadi lebih murah dan lebih cepat. Artinya dia mengambil shortcut, ya, mengambil shortcut untuk mengurangi biaya-biaya ini. Itulah kenapa akhirnya sebagai chemical engineering atau bioengineering, beliau mendapat Nobel untuk hadiah katalis ini, ya. Akhirnya bisa ditemukan feromon insect untuk mating disruption. Nanti di belakang akan lebih jelas, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website kami di www.provivi.com, ya. Produk ini sudah kita daftarkan di Departemen Pertanian, ya. Ini adalah komposisi bahan aktifnya, ya. Cukup banyak seperti tadi juga sudah dijelaskan, ya. Ada 4 bahan aktif yang ada untuk ferium ini, karena ini yang terdaftar. Nanti untuk nama dagangnya, karena belum mendapat legalisasi, nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan kami di bidang komersial. Untuk saat ini, nama pendaftarannya adalah ferium, ya. Formulasinya AL, jadi formulasi cair yang belum mempunyai kode spesifik, jadi diaplikasikan tanpa diencerkan. Targetnya khusus, ini targetnya masih untuk penggerek batang padi kuning dan juga penggerek batang padi bergaris, ya, Kailo dengan Scirpopaga insertulas. Jadi ini adalah prototipenya, ya. Dosisnya 20 dispenser per hektar. Jadi ini adalah lapisan perak yang ini nanti dipasang menghadap ke sinar matahari, sementara yang warna hitam ini terlindung dari sinar matahari karena ini nanti yang akan mengeluarkan
awan feromon atau dispenser. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaannya cukup mudah, jadi sangat mudah. Jadi hanya dipasang di bambu, ya. Nanti di dalam terakhir setelah presentasi akan dijelaskan di dalam video beberapa hal yang tidak tercakup di dalam presentasi ini ya, untuk lebih jelasnya dan beberapa manfaat serta benefit lainnya. Ya, hanya cukup dipasang di sini, dibuat tali dalam bambu ya. Nanti di video juga akan dijelaskan ya. 20 dispenser per hektar. Ini sudah kita uji ya dengan beberapa dosis 20, 40, 60. Tapi 20 sudah cukup efektif ya. Jarak antara dispenser, jadi antara bambu sini dengan bambu ke sana itu 22 meter ya. Kemudian dipasang dalam rentang 7 hari dari hari pertama setelah pindah tanam. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana hal ini dilakukan untuk menekan populasi dengan tanam yang serempak. Jadi juga hanya satu kali pasang ya untuk satu musim. Dengan adanya perangkap tadi yang dijelaskan oleh Pak Madi juga sangat membantu untuk monitoring ya, apalagi nanti untuk membantu untuk menentukan aplikasi insektisida ya, jika dirasa itu memang sudah mencapai ambang ekonomi. Nah, bagaimana penggunaannya untuk kepemilikan lahan yang sempit? Jadi memang dispenser ini didesain untuk luasan minimal 4 hektar. Jadi kita tahu memang kepemilikan lahan kita, petani kita rata-rata 0,25 sampai 0,3. Jadi kalau kita pasang seperti ini memang kurang efektif ya. Jadi memang harus dalam area wide, jadi dalam skala luas. Pengalaman kita uji 1 hektar, 2 hektar, 4 hektar. Yang 4 hektar adalah yang paling efektif. Makin luas itu makin efektif. Minimal harus 4 hektar. Jadi memang sangat sesuai untuk kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan juga petani-petani yang suka hal teknologi baru ya. Karena ini akan terus terang ini adalah hal yang pertama mungkin di Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia ya, beberapa memang sudah ada, tapi tidak cukup komersialnya, tidak cukup bagus ya. Dan petani-petani yang prihatin dengan meledaknya hama skender ya, terutama tadi kalau kita lihat di peta area-area endemik penggerek batang padi kuning ya, juga wilayah-wilayah yang ditengerai sudah resisten terhadap insektisida. Nah, ini yang sudah kita lakukan percobaan seperti yang Bapak lihat tadi di slide peta ya. Jadi kita coba semua di daerah endemik yang sporadis maupun yang low infestation ya. Kita lihat, kita berkolaborasi dengan hampir 1.500 petani sampai saat ini. Untuk musim ini pun kita rencanakan kurang lebih 300 hektar baik demo maupun skala internal ya. Kita juga undang kurang lebih 500 influencer. Influencer di sini adalah ketua kelompok tani, ketua gapoktan dan juga POPT ya, beberapa POPT dan juga petugas-petugas lapang yang lain. Kita sudah coba 7 musim tanam ya, dari mulai 2018 sebetulnya kita mulai ya. Kemudian kita bekerja sama dengan IPB dan juga Balai Besar Penelitian Padi ya, Sukamandi. Waktu itu di awalnya 2018-2019, kemudian kita coba sendiri secara internal dalam skala luas, bekerja sama dengan mitra kami dari Syngenta. Kemudian ini luasan yang sudah kita coba, ya, hampir lebih dari 1.000 hektar, ya, selama 3 musim tanam, ya, 3 musim tanam terakhir sudah lebih dari 1.000 hektar kita coba di lebih dari 100 lokasi percobaan terutama untuk daerah-daerah endemik. Jadi apa yang sudah kita rasakan selama percobaan dari 2018 sampai 2021 ini, jadi jelas beberapa pernyataan tadi memang didukung oleh pernyataan tadi, itu spesifik target, jadi untuk saat ini memang target kita untuk penggerek batang padi kuning dan penggerek batang padi bergaris. Mudah dipasang, tadi sudah lihat ya, sesuai dengan program PHT, aman terhadap serangga berguna, hampir semua ini memenuhi kriteria untuk pengendalian program pengendalian hama terpadu. Apa yang sudah kami lihat di sini dan ambil beberapa data, hasilnya menunjukkan bahwa tadi
ya. Tiga hal ini yang sudah kita confirm, ya, kita konfirmasi. Jadi memang mengurangi persen kerusakan tanaman, jadi mengurangi jumlah aplikasi insektisida yang biasanya petani menggunakan 5-8 kali insektisida selama satu musim, kita usahakan seminimal mungkin, bahkan kita tekan hingga hanya satu kali aplikasi per musim dengan bantuan feromon, dengan mengetahui tanda-tanda tadi ambang ekonominya. Juga dalam beberapa hal kita sudah lihat mengurangi kehilangan hasil yang lebih tinggi. Itu yang sudah kita confirm dari beberapa percobaan kita. Untuk data-data yang lebih detail mungkin nanti bisa offline, tidak semua data harus kami sampaikan di sini, ya. Mohon maaf. Jadi saya kira itu. Jadi terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengunjungi Provivi, jadi bisa dicek di sini apa itu Provivi, apa saja yang sudah dikembangkan oleh Provivi, termasuk kita juga sudah mengembangkan pengendalian mating disruption untuk hama ulat gerayak tentara, fall army worm, dan itu sudah kita pasarkan di Amerika Selatan. Saya kira itu, Pak Joko. Terima kasih atas waktunya. Baik, Pak Yuli. Saya kira bisa dilanjut dengan pemutaran videonya. Oke. Pak, bisa dibantu untuk videonya, Pak? Oke. Sudah terlihat, Pak? Belum. Baru mau. Sudah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Marman. Saya Rice Project Leader di PT Provivi Feromon Indonesia. Saat ini saya berada di Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, di kelompok tani Sari Bakti. Di area seluas 8 hektar ini, telah kami pasang Feron Dispenser pada tanggal 2021, yang saat ini umur tanaman sekitar 80 hari. Feron merupakan teknologi baru dalam mengurangi populasi hama pengerek batang padi kuning dengan metode gangguan kawin atau mating disruption. Feron yang terpasang di lapangan akan membentuk awan feromon, di mana akan mengakibatkan hama pengerek batang padi kuning terkamuflase dan kesulitan dalam menemukan betinanya. Dengan demikian, tidak terjadi perkawinan yang mengakibatkan tidak adanya telur dan berkurangnya ulat yang menyebabkan kerusakan undep dan buluk pada tanaman padi. Feron dispenser dipasang segera setelah selesai penanaman. Luas area efektif untuk pemasangan Feron dispenser minimum 4 hektar. Dalam 1 hektar dibutuhkan 20 Feron dispenser. Kita membutuhkan bambu dengan panjang 1,5 meter. Bapak-bapak, ini panjang bambunya itu 150 cm. Dari ujung ke sini 150 cm. Kemudian di ujungnya dibolongin dan dipasang dispenser. Kemudian selanjutnya ini 30 cm itu untuk masuk ke tancapan ke tanah, dan akhirnya yang di atas permukaan tanah sampai ke ini itu 120 cm. Kenapa 120 cm? Supaya pada saat tanaman padi sudah matang, dispenser itu masih ada di atas permukaan tanaman padi. Feron dispenser dipasang menghadap arah utara, selatan, atau sebaliknya, di mana warna perak menghadap ke arah luar dan warna hitam menghadap ke arah dalam. Jarak pemasangan antara satu dispenser dengan dispenser lainnya adalah 22 meter, atau dapat menggunakan hitungan jumlah rumpun. Sebagai contoh, dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, dibutuhkan jarak antar dispenser adalah 110 rumpun tanaman. Setelah pemasangan Feron dispenser dilakukan, diharapkan petani dapat dengan rutin mengamati kondisi tanaman. Jika menemukan populasi hama pengerek batang padi kuning yang tinggi dan mencapai ambang batas kendali, dianjurkan petani melakukan penyemprotan insektisida tambahan. Feron dispenser yang dipasang hanya untuk satu kali musim tanam.
Manfaat dan keuntungan penggunaan feron antara lain, mengurangi populasi hama pengerek batang padi kuning, sehingga mengurangi kerusakan akibat kundep dan beluk, mengurangi aplikasi insektisida, sehingga mengurangi paparan residu terhadap petani dan aplikator, mengurangi biaya aplikasi insektisida dan tenaga kerja, menyeimbangkan musuh alami di alam, memberikan pertumbuhan maksimal terhadap tanaman, dan memberikan hasil panen maksimal sehingga panen petani lebih menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Siti Rohania, Field Scientist PT Provivi Feromon Indonesia. Saat ini saya sedang berada di lahan perlakuan konvensional yang merupakan lahan pembanding dari lahan yang diberi perlakuan pemasangan feron dispenser. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang telah kami laksanakan selama satu musim di lokasi ini mengenai persen serangan penggerek batang padi kuning. Bisa dilihat dari 10 hari setelah pemasangan hingga 20 hari setelah pemasangan, terjadi kenaikan serangan. Sedangkan hingga 50 DAI terjadi penurunan serangan. Tapi bisa dilihat dari titik ini, untuk lahan konvensional yang dilakukan oleh petani mengalami kenaikan serangan hingga 70 hari setelah instalasi. Sedangkan untuk lahan feron hingga 70 hari setelah instalasi, bisa dilihat serangan cukup terkendali dengan baik. Apabila ditelusuri lebih lanjut, bisa kita ketahui petani pada lahan konvensional melakukan aplikasi insektisida untuk penggerek batang padi kuning sebanyak 5 kali. Sedangkan pada lahan feron, aplikasi insektisida untuk penggerek batang padi kuning hanya 1 kali. Jadi dari sini kita bisa melihat adanya pengurangan yang cukup signifikan dari aplikasi insektisida penggerek batang padi kuning. Jika kita lihat di lahan konvensional yang dilakukan oleh petani, kita masih menemukan serangan penggerek batang padi kuning atau beluk seperti ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Bapak Tommy. Iya, Bapak Tommy selaku pemilik lahan ini ya? Iya. Ya, lahan konvensional ya, Pak. Iya. Nah, di sini kan Bapak tidak dilakukan pemasangan feron ya, Pak? Iya, tidak dilakukan pemasangan feron. Nah, menurut Bapak nih, ini kan untuk mengendalikan penggerek batang padi kuning. Ya. Nah, di lahan Bapak sendiri bagaimana sih serangan penggerek batang padi kuning itu? Serangannya beda aja sama yang lain, tinggi serangannya. Nah, kalau untuk Bapak sendiri kan ada lahan tetangga nih yang dilakukan pemasangan feron. Ya. Itu apakah ada perbedaan dengan lahan beliau? Ya, perbedaannya. Ya. Ya, yang lain waktu yang pasang feronnya bagus. Ya. Ini saya emang enggak. Padahal aplikasi insektisidanya berapa kali? Sudah 5 kali. Oh, 5 kali. Oke. Dari hasil pengendalian yang sudah Bapak lakukan ini dengan pestisida, itu menurut Bapak gimana sih Bapak merasa puas apa belum gitu? Belum puas. Sudah 5 kali tapi yang lainnya bagus, ya. Saya masih belum puas itu. Selamat siang Pak Haji. Ya. Nah, Pak Haji kan sudah mengikuti ya, ya demo ini yang sudah kami lakukan. Menurut Pak Haji, bagaimana terkait persiapan sampai pemasangan feron dispenser ini? Mungkin bisa diceritakan Pak Haji? Gampang sih Pak, yang pertama saya bawa bambu, beli bambu dari material, langsung dipotong, dibelahin, langsung kalau ada bor ya dibor, tapi lebih gampang pakai golok daripada bor, jadi bor kelamaan. Perhitungan saya, daripada pakai melitung rumpun lebih lama, jadi pakai kaki aja, jalan langkah, pertama 22 langkah, perhitungan saya nyampe 20 meter. Jadi menurut Pak Haji, dari persiapan sampai pemasangan bisa sangat mudah? Mudah. Gampang, nggak sulit sih Pak. Setelah
adanya pemasangan peron dispenser di lahan Pak Haji, apa saja manfaat yang Pak Haji rasakan sampai saat ini? Ya, satu, saya jadi nggak banyak-banyak tenaga kerja, gampangnya ya, jadi nggak banyak keluar uang. Yang kedua, mengurangi hama sundep. Cuma nyemprot saya cuma satu kali. Dengan adanya pemasangan peron dispenser, Pak Haji hanya menyemprot insektisida untuk penggerek batang satu kali ya? Satu kali. Kalau sebelumnya, pemasangan peron dispenser itu berapa kali? Oh, sebelumnya yang saya udah alami ada yang 3 kali sampai 4 kali nyemprot saya. Sekarang alhamdulillah nggak ada sundep, ada beluk. Ini akan buktikan ini ya. Sundepnya mengurangi lah. Setelah masangan peron dengan mengurangi serangan sundep dan beluk, menurut Pak Haji, pertumbuhan tanamannya bagaimana nih? Pertumbuhan agak bagus sih sekarang, Pak Haji. Pertumbuhan udah beda yang nggak pakai spencer. Ada lagi Pak Haji yang ingin disampaikan terkait manfaatnya apa? Kapan yang keluarnya obat ini? Kan yang orang-orang petani ini mau beli, ya mau pasang presser, jangan sampai kebanyakan nyemprot sama sundep katanya. Kata Bapak belum keluar bulan ini, bulannya keluarnya bulan 7. Kalau udah keluar pasti ada yang mau beli. Petani-petani udah cerita ke saya mau beli penser untuk dipasang di sawah. Selamat siang, Bu. Siang. Dengan Bu siapa? Saya Ibu Sri Ida Faryana. Saya di sini sebagai petugas POPT, yaitu pengendali organisme pengganggu tumbuhan, Kecamatan Majalaya ya, termasuk di Desa Pasir. Mogok, Jir. Videonya enggak muter. Modus ya, itu modus, Pak. Apa? Saya susah melihat videonya, enggak tahu laptop saya yang enggak bisa atau kelihatan, hanya saja enggak berhenti ini videonya. Iya, videonya berhenti nih, Pak. Videonya pause. Ya udah, intinya seperti itu. Bagaimana Pak Yuli? Sudah cukup? Yang krusial, yang belum ada yang sampai. Ada kesimpulan. Nazir, apa masih berapa menit lagi? Bukan masalah menit, tapi berhenti tadi videonya. Berhenti tadi. Oh, saya harus. Asdana ada. Oh, waduh. Oh, yang ini dan mati lampu dulu. Ada sabotase dari PLN. harus di studio. Studio ada disruption. Ah. light disruption itu. Ya ini bahaya, ini udah geluduk. Udah ada. Dan ada di sana nggak ada ini? Bentar, saya sharing screen saya ya, Pak. Ya. Yang terakhir, yang kesimpulan. Langsung kesimpulan. Ya. Ya, Pak. Pak Dana. Satya Wardana. Satya. Nah, ini ada. Bisa? Nah, ini udah bisa. Sudah. Ya. Suaranya belum ada. Baik. Audio. Zoom.
Bagaimana Pak Yai? Share audio. Oke, ya. Baik Bu, selama ini kami mohon izin sebelumnya, mungkin Ibu juga sudah tahu kegiatan kami di sini dalam pemasangan peron dispenser dalam mengontrol hama pengerek batang padi kuning. Menurut Ibu, sampai sejauh ini pandangan Ibu bagaimana terkait tempat penelitian kami ini? Ya, oke. Sejauh saya pengamatan ya, kelihatannya ada progres yang baik, yaitu dari serangan intensitas dari penggerek batang padi kuning. Ada penurunan intensitas sih. Saya lihat intensitas serangan dari beluk sendiri udah sangat menurun. Dan kelihatannya memang sangat baik ya. Menurut pandangan Ibu, apa manfaat yang Ibu rasakan terkait pemasangan peron dispenser ini? Yang pertama tentunya saya sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan sangat mendukung sekali upaya aplikasi dari konsep PHT. Nah, konsep PHT sendiri kan salah satunya adalah melestarikan lingkungan. Jadi saya lihat kalau dengan pemasangan secara biologi ini ya, sistem biologi ini, jadi membantu sekali dalam melestarikan musuh alami, dan itu sangat-sangat membantu petani dalam mengurangi pemakaian racun. Begitu. Mungkin Ibu bisa bantu kami jelaskan ke kami ya, pengalaman apa yang sudah petani lakukan sebelumnya, sebelum kenal peron dispenser ini. Ya, secara umum ya, petani menggunakan pestisida kimia itu bahkan bisa sampai 12 kali dalam satu musim, dalam satu periode tanam. Kali ini saya mengamati makin berkurang. Ada masih menggunakan pestisida, tapi sudah sangat jauh berkurang. Dan saya lihat itu dampak terhadap tanamannya sendiri sangat baik. Terlihat dari kondisi pada saat generatif ini, kondisi beluknya ada tapi hanya 0,1%. Ya itu sangat saya sangat apresiasi sekali. Saya rasa petani juga makin ke depan itu makin tertarik, karena pastinya akan aman juga untuk tubuh mereka dan untuk produknya sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Okay, terima kasih. Amin. Saya Bapak Waryum dari Desa Gombong Sari, Kecamatan Ramerta, Kabupaten Karawang. Sebelum memakai peron, penyemprotan 6-7 kali nyemprot. Sesudah pakai peron, alhamdulillah saya nyemprot 2-3 kali nyemprot. Nama saya Sulaiman dari Desa Sindang Mukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Penggunaan peron di lahan saya dari 2019 sampai 2020. Keuntungan setelah menggunakan peron, biaya tenaga kerja berkurang, biaya pembelian insektisida berkurang. Alhamdulillah. Nama saya Dedi Mulyadi. Saya dari Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Usaha saya di bidang padi organik dan telah menggunakan peron itu dari 2019. Keuntungan yang saya rasakan selama menggunakan peron ini adalah lingkungan yang kita harapkan untuk pertanian organik yang musuh alaminya banyak, terus kemudian hamanya bisa dikendalikan, itu bisa tercipta dengan menggunakan peron. Jadi dengan menggunakan peron itu tidak akan mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan sawah. Yang saya rasakan ada pemasangan dispenser itu sangat mudah. Itu dalam satu hektar itu tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, cukup sekitar 2 orang untuk pemasangan dalam satu hektar. Jadi tidak membutuhkan tenaga kerja itu bisa menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Sehingga keuntungan yang dirasakan oleh petani yang didapat dalam hasil panen tersebut bisa lebih tinggi. Nama saya Askat, petani padi Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur. Alhamdulillah padi saya
lebih bagus daripada yang dulu karena saya memakai peron. Alhamdulillah padi saya 48, padi yang lain cuma penawarannya 46. Pengendalian hama terpadu sudah menjadi satu sistem pengendalian yang terdapat dalam undang-undang kita. Di dalam sistem ini, kita berharap pertanian kita akan menjadi pertanian berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya di sini adalah bagaimana agar kita bisa mengendalikan hama dan penyakit tentu saja dengan mendapatkan keuntungan bagi petani misalnya dan juga sekali lagi tidak merusak lingkungan. Nah, teknologi mating disruption atau gangguan perkawinan ini merupakan teknologi yang sekali lagi sangat sesuai dengan PHT dan kalau itu kita aplikasikan secara luas, maka mudah-mudahan ini akan menjadi suatu teknologi yang bisa membuat pertanian kita berkelanjutan. Karena apa? Satu, lingkungan kita akan aman dari residu-residu pestisida sintetik, dan yang kedua, input produksinya bisa lebih murah, dan yang ketiga tentu saja, output yang didapatkan petani tetap terjaga tinggi, sehingga kesejahteraan petani akan tetap terjaga, dan itu akan membuat pertanian lebih maju lagi dan lebih sustainable atau lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. Menggunakan sains modern, Prof. Vivi memanfaatkan rahasia alam untuk menciptakan landasan baru bagi perlindungan tanaman yang lebih aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Prof. Vivi bertujuan untuk membantu petani melindungi tanaman dengan efektif secara alamiah agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan kelestarian lingkungan. Sudah selesai Pak Joko? Eh? Sudah selesai. Oh, oke. Demikian oleh Pak Yuli, kemudian mekanisme gangguan kawin dan uji coba produk Veron, ya, serta tayangan video uji coba di lapangan. Ya. Oke, Pak Yuli, atas presentasinya. Acara berikutnya diskusi, tapi sebelum diskusi, ini kita selingan sejenak, yaitu penyampaian soal kuis oleh Ibu Dr. Aras Meilin. Silakan Bu Aras, kuis. Baik Pak Joko, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta webinar. Sore. Sampai pada sesi kuis. Satu pertanyaan, hadiahnya satu pada Zoom dan ada dua pemenangnya untuk YouTube. Jadi dalam hal ini satu hadiah di sesi di kuis sesi satu ini ada satu pemenang di Zoom dan satu pemenang di YouTube. Yang menang adalah yang menjawab paling cepat dan tepat. Pertanyaannya, siap Bapak Ibu? Sebutkan 5 nama umum penggerek batang padi di Indonesia. Sebutkan hanya 5 ya. 5 nama umum, 5 yang menjawab lengkap, 5 ini yang menjadi pemenang. 5 penggerek batang padi di Indonesia. Silakan. Yang benar yang menjawab 5. Sudah Pak Joko? Lengkap ya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi ya jawaban akan diperiksa oleh tim Bu Aras ya. Bu peserta webinar sekalian, ya. Acara berikutnya diskusi lewat chat dan YouTube akan pertanyaan di ya, ya. Pertanyaan dapat diajukan ke salah satu atau ketiga narasumber. Ini yang membantu mengumpul pertanyaan siapa ya? Halo, Pak Nasir mati lampu ya.
Ada Pak, ini Pak. Oke. Pertanyaan untuk Pak Dr. Hermanu dari Dede Andriadi. Apakah bisa pihak Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pihak Kementerian Desa supaya bisa membuat regulasi dalam penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan gerdal bagi desa-desa sentra pangan, khususnya padi. Kemudian, gabungan petani gudo, seberapa efektif feromon dapat mengendalikan atau mengurangi, ini bukan ke Pak Hermanu ini ya, mengendalikan serangan penggerek batang padi kuning. Dan kapan mulai aplikasi yang paling tepat? Ini saya kira ini untuk Pak Made atau Pak Yuli ya. Penlakani. Oh, maaf ini ketutup. Layar saya ketutup. Gimana petani bisa memperoleh feromon? Apakah sudah tersebar meluas di Indonesia? Monggo Pak Hermanu, yang kedua mungkin nanti untuk Pak Made itu ya, jadi salah sasaran. Pak Hermanu, makasih Pak Joko. Jadi ada sebenarnya dari Pak Dede dan ada juga dari Pak Maman Hartawan ya, dari Lampung. Ada lagi pertanyaannya di slide berikutnya Pak. Oh ya ya, ini yang nomor 4. Saya kira untuk Pak Made ya, ini pertanyaannya salah sasaran. Apakah feromon hanya untuk mengendalikan penggerek batang padi kuning saja? Padahal ada penggerek batang banyak sekali. Nah, nomor 5, hama penggerek batang padi berupa ngengat yang aktif malam hari. Jika pengendaliannya dengan mengumpulkan kelompok telur, jika lahan luas akan mengalami kesulitan. Sudah adakah penyemprotan pada malam hari sesuai dengan waktu aktifnya? Nah, ini nomor 6 Pak Maman, ini ada waktunya terbatas ya. Nomor 5 itu siapa Pak yang bertanya? Oh enggak ada narasumbernya ini. Oke, enggak yang bertanya. Penanyanya. Enggak ada, tidak ada namanya. Tanpa nama. Lupa mencatat namanya ya. Ya. Jadi kesulitan mengumpulkan kelompok telur malam hari, alternatifnya apakah penyemprotan malam hari? Nah, ini saya kira di luar konteks. Jika penggunaan insektisida tidak efektif untuk pengendalian penggerek batang, bagaimana kalau penggunaan insektisida tidak direkomendasikan saja untuk pengendalian penggerek batang? Sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya produksi bagi petani. Apakah memang ada rekomendasi? Monggo Pak Hermanu. Makasih. Yang terakhir itu dari Pak Maman Hartawan dari Lampung, karena saya juga ngecek di chatnya. Ada Pak Teddy dan ada yang nomor 5 tadi. Kalau saya pribadi sih, karena dalam gerakan di lapang, saya menganjurkan bagaimana menghidupkan peran PPL, POPT itu untuk menggalang kebersamaan, kerjasama dengan pemerintah. Bersama-sama dengan pemerintahan desa. Itu bisa dilakukan. Jadi pada dananya juga murah dan lain-lain, memang bisa mengendalikan penggereknya. Tapi seringkali Pak Maman, rekomendasi itu juga banyak juga yang nggak mau melakukan. Karena banyak berbagai hal. Ya. Berbagai hal karena mesti repot. Yang kedua kadang-kadang tidak terukur. Yang ketiga juga ada hal-hal yang unik dalam komunikasi silaturahim antara perusahaan pestisida, pengadaan, dan lain-lain itu. Yang mungkin juga akan terganggu dengan adanya gerakan-gerakan yang murah meriah dan penuh pendidikan itu. Jadi makanya perlu policy begitu. Kalau saya pribadi,
jangan gunakan pestisida, termasuk Profesor Andi Trisono dan lain-lain, terutama untuk menghindari serangan worm, itu menunda penggunaan racun sampai dengan padi berumur 70 hari setelah tanam, supaya enggak terserang worm. Jadi, nah itu makanya tadi ada feromon, ada apa, itu senang sekali kalau bisa menunda penggunaan pestisida. Gitu. Jadi, saya pribadi begitu. Tetapi pelaksanaannya memang susah. Karena mau enggak mau, kadang-kadang Pemda itu sudah, dinas itu sudah di-drop, atau BPTP, atau lab, itu sudah di-drop pestisida dari pusat. Minta enggak minta itu dari Rodentiskda sampai sekarang numpuk di gudang. Dan itu kalau ada ledakan-ledakan itu, cara yang paling terukur ya mengeluarkan dari gudang sekian persen dan lain-lain. Dan itulah, jadi banyak hal selain itu. Kerjasama, yaitu kerjasama sama kementerian dan Kemendes bisa saja diupayakan kalau memang fokusnya ke sana beliau-beliau saat ini. Tapi kelihatannya fokusnya nggak ke sana. Jadi daripada sinyalnya mati. Ya hujan, mulai hujan. mulai hujan angin. Ini Pak Madi. Pak, light disruption. Pak Madi dulu lah. Ya, halo. Halo. Iya, Pak Madi. Iya, Pak Madi dulu. Ya, pertanyaan untuk Pak Madi. Penggunaan feromon menjadi salah satu untuk pengendalian penggerai batang. Namun apakah efektif ini sama ya? Jadi tadi ada yang menanyakan keefektifan juga. Karena saya sendiri belum mengetahui secara pasti ketika serangga target yang terperangkap, misalnya 5 agustina, nah ini mungkin salah ini ya, yang terperangkap bukan tidak. Apakah sebelum terperangkap sudah bertelur atau imago jantan yang terperangkap sudah kawin? Ya. Ini salah satu permasalahan. Mohon izin. Jadi kalau yang terperangkap itu sudah kawin bagaimana? Nomor pertanyaan kedua, apakah feromon ini spesifik? Nah, saya kira ini tadi sudah ada di materi ya. Karena pernah coba metil jenol untuk lalat buah, tapi predator yang terperangkap juga terperangkap. Nah, ini lain lagi ini ceritanya. Pertanyaan ketiga, untuk pengendalian dengan feromon, apa bisa dikombinasikan dengan live trap? Terima kasih. Masih ada pertanyaan lain untuk Pak Mati atau hanya tiga? Silakan Pak Mati. Masih ada. Waduh, banyak sekali Pak. Ya, gak ingat nih ya, Pak. Satu. Yang tiga dulu tadi, yang atas dulu. Iya, yang atas dulu. Begini Pak. Kalau nggak salah ini saya tangkap ini apa namanya? Apakah dia mau mengawini dulu baru tertangkap? Tidak. Biasanya tuh jantan itu keluar dari pupa tuh ingin kawin. Jadi yang kalau kita pasang trap itu dia akan mencari trap. Jadi nggak kawin dulu baru ke trap nggak. Jadi dia hanya mencium di mana datangnya bau dia akan ke sana. Jadi kalau trap kita lebih kuat daripada betinanya maka dia akan ke trap kita. Jadi dia tidak kawin dulu baru ke trap nggak. Tidak terjadi begitu. Terus spesifik ya ini kebetulan yang dibahas itu PBPK, jadi feromon itu spesies spesifik. Kalau untuk PBPK, untuk PBPK. Kalau untuk putih, jadi spesies spesifik. Nanti kalau tidak spesifik, nanti bisa kawin yang kuning sama yang putih bisa kawin. Jadi spesies spesifik, Pak. Jadi kalau untuk di daerah tersebut dominan kuning, kita pasang yang kuning. Kalau putih, kita pasang yang feromon untuk putih, penggerak batang padi putih. Bisa dikombinasikan dengan light trap? Bisa aja, bagus Pak. Jadi ini tetapi biasanya pengalaman kita ya, kalau serangga dewasa jantan itu memang niatnya mau kawin, keluar dari pupa, itu
walaupun ada lampu, biasanya dia tetap akan mencari bau. Nah, kalau tidak ada bau, baru dia biasanya tertarik ke cahaya ininya. Kalau pertama kali dia sudah antenanya mencium bau betina, dia akan pergi ke sana, di mana itu ada bau betinanya. Gitu biasanya, Pak. Tapi kalau kombinasikan dengan lampu, kalau bau nggak ada, perangkap ke lampu bisa ininya. Jadi nggak apa-apa dikombinasikan. Yang ke pengendalian bisa dikombinasikan. Mau menambahkan, memperkuat untuk Pak Made. Iya. Jadi Pak Made, kalau dalam di alam, dalam pengamatan di lapang, serangga ngengat betina, putih maupun kuning, itu muncul 2 jam lebih awal daripada ngengat betina. Jadi jam 10 dia sudah mulai keluar dari pupa. Baru nanti jam 11 ngengat betinanya yang muncul. Jadi waktunya memang begitu. Jadi kalau pemasangan feromon itu tepat begitu, itu yang sebelum ketemu betina saja sudah itu, kalau di dalam secara populasi ya. Jadi ke waktu pemunculan, emerging dari pupa, keluar itu ada waktunya jantan itu. Tugasnya memang begitu. Tugasnya jantan ngawinin, habis itu meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Ada spermateka dan lain-lain gitu. Jadi setelah kawin, dia umurnya nggak panjang lah. Setelah ketemu betina, melepaskan kewajibannya untuk membawa sperma, setelah itu nggak perlu hidup lagi. Itu jadi ya kapasitasnya juga nggak banyak karena 3-4 betina begitu terus mati. Jadi kalau di alam begitu muncul kalau ada feromon, itulah nggak ketemu betina dulu, belum ketemu betina sudah tertipu oleh Pak Made sama Pak Yuli, itu banyak penipuan seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kira ya tambahan informasi yang menarik. Ya. Nomor 45. Biasanya begini Pak, kalau betina itu keluar dari pupa itu belum siap dia produksi seks feromon biasanya. Biasanya hari pertama itu belum siap, hari kedua itu yang baru mulai naiknya. Jadi kesempatan buat si jantan sebenarnya mencium bau feromon sintetik sebenarnya itu lebih cepat gitu. Jadi tadi setelah itu, dia keluar lebih dulu dan dia ngerespon juga lebih cepat itu harinya. Terus ya. Yang ini apakah sudah diperlukan? 45 sama dengan yang tadi. Ya. Nomor 6. Nomor 6. Dari Pak Agri Kadinang. Oh, ini yang nomor 6. Kebetulan ini sudah dilisensi apa Mas ini ya. Kita mitra kita. Nanti saya kontak aja saya. Nanti saya kasih nomor teleponnya Mas. Untuk ini tadi ada nomor kontak saya di slide terakhir, nanti saya hubungkan dengan mitra kami untuk mendapatkan feromonnya, karena kebetulan juga rumah bio cuma ada beberapa rumah bio yang memasarkan itunya, hanya beberapa ada, jadi untuk di masing-masing daerah belum ada ininya yang jualnya, harus online, mungkin kontak aja langsung. Terus yang ketujuh, apakah sudah? Belum kita ini kan, cuman baru sampai penurunan untuk penggerek batang padi kuningnya, Pak ya. Baru penurunan tingkat serangan aja sampai 10% bisa menekan itu kalau kita pasang itu. Nah untuk ekonomisnya, kalau di bawang, kalau kita pasang feromon itu sampai efisiensinya sampai 6 juta per hektarnya, karena nilai bawang tinggi, sehingga penurunan kerusakan itu peretanya bisa sampai 6 juta kita selamatkan, selain ya lingkungan segala macam itu. Dari segi usaha tani itu bisa mengefisienkan. Lagi Pak, banyak juga ini. Pengguna tidak mengundang serangga berguna atau berterperangkap. Mungkin ada 1-2 ya kalau ini musuh alami masuk atau serangga lain masuk. Dan biasanya kebanyakan itu datang belakangan ini yang setelah bangkainya tuh agak bau, itu ada lalat masuk, ada itu mungkin kadang mencium bau busuk itu kali ya. Jadi dia datang serangga lain. Yang nomor 8 ini ya itu mungkin banyak sekali nih Pak Joko. Nomor 9. Ini saya juga tidak ngerti itu. Dolat feromon itu apa? Kerjanya dengan dolat feromon. Begini, dolat dengan PPPK ini sebenarnya
satu nama dua panggilan. Saya ini sama mitra saya sekarang namanya Dolat. Kenapa Dolat saya kurang tahu ya. Karena PBPK katanya ada nama mirip gitu, mirip dengan penggerek buah kakao. Jadi PBK sehingga ini dirubah menjadi Dolat gitu. Nama dagangnya Dolat gitu. Bukan dolar ya, Dolat. Iya, iya. Okay. Saya dengar begitu. Kenapa sekarang namanya Dolat? Kemarin kan PBPK gitu. Karena itu katanya dari Haki dari Dirjen Haki itu mirip dengan PBK gitu. Jadi jadi disuruh merubah. Mana lagi Pak? Udah Pak. Oh, mana tadi pertanyaannya? Nomor 10 tadi di papat tayangannya sudah ada Pak Made yang luas optimal sudah ada. Saya kira sampai karena waktunya bagusnya. Karena waktunya terbatas sampai 11 dulu. Ya nanti gini aja Pak, pertanyaan itu dikirim ke saya nanti saya jawab di itu. Okay. Di web. Nanti ya, karena waktunya terbatas ya. Oke, okay, baik. Masih Pak. Bapak, Bapak Ibu peserta, pertanyaan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Mati. Yang Joko bisa kuis satu lagi? Belum. Pertanyaan Yuli belum. Setelah Pak Yuli nanti dulu, kuis Pak. Lagi, Pak. Oh, begitu, kuis dulu. Bukan? Oh, ya, silakan, silakan. Baik. Baik, terima kasih. Pak Ibu siap, para peserta webinar kuis kedua. Mohon di pemenangnya ini dua di Zoom, satu di YouTube. Oh, masuk ke sini. Pertanyaannya, dua spesies penggerek batang padi di daerah Pantura yang paling dominan adalah Scirpopaga insertulas dan Scirpopaga innotata. Apakah kedua spesies tersebut bisa kawin silang? Kenapa? Jelaskan. Sekali lagi saya ulangi. Dua spesies penggerek batang padi di daerah Pantura yang dominan, Scirpopaga innotata dan Scirpopaga insertulas. Apakah kedua spesies tersebut bisa kawin silang? Kenapa? Jawaban berkaitan dengan feromon ya Bapak Ibu kalau bisa, itu yang paling benar. Sudah Pak Joko. Baik, berikutnya pertanyaan untuk Pak Yuli. Dari Pak Edi Sahputra. Apakah sudah ada informasi tentang persistensi bahan pada daerah-daerah dengan bersuhu tinggi atau rendah? Ini untuk Pak Yuli, apakah ada informasi persistensi ini bahan feromonnya atau bahan itunya ya? Mungkin bahan. Bisa saya jawab Pak Joko. Jadi ya, silakan. Dari Pak Edi Sahputra, memang salah satu kendala mengenai feromon dan feromone mating disruption ini adalah stability product karena pengaruh suhu terutama. Jadi kenapa kita buat dengan teknologi itu? Karena di dalamnya sudah ada stabilizer. Kita tambahkan stabilizer ya, yang membuat feromone itu tetap stabil pada kondisi cuaca paling tidak pada kondisi iklim tropis ya. Kecuali suhunya sudah mencapai 50, mungkin itu beda cerita. Tapi kalau sekitar 40-25, itu kita sudah buatkan, ada dua stabilizer di situ, dan juga untuk penyerap UV-nya, ultraviolet. Jadi itu yang membuat bahan feromon kemudian stabil, mengeluarkan release rate-nya tetap konstan. Jadi 8 mg per hari, konstan untuk mengeluarkan feromon itu. Itu mungkin pertanyaan yang dimaksud mengenai persistensi ya. Artinya tidak fluktuasi karena suhu rendah dia turun, suhu tinggi dia suhu rendah dia turun, suhu tinggi dia makin tinggi release-nya enggak. Jadi release-nya kita buat konstan dengan adanya stabilizer tadi. Dan memang yang diharapkan adalah itu tadi konstan dalam sepanjang musim hingga masa panen. Kemudian pertanyaan nomor dua,
apakah petugas dalam usaha petani bisa membuat feromon sendiri? Saya kira itu perlu penelitian pendahuluan ya, karena seperti yang disampaikan tadi, setiap spesies mempunyai feromon spesifik ya. Tadi seperti bapak-bapak lihat di produk profile ya, seperti yang untuk ke Scirpopaga insertulas tadi feromonnya sangat spesifik, ada Z11, Z9 itu adalah tiruannya. Jadi mereka itu ditiru. Jadi kalau mau buat sendiri mungkin agak sulit. Mungkin Pak Made nanti bisa menambahkan ininya. Terus kapan waktu aplikasi feromon? Berapa lama efektivitas pemakaiannya? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa waktu aplikasi tidak lebih dari 7 hari mulai dari tanam pertama. Untuk itu diharapkan pada kondisi lahan tanam serempak itu sangat sangat dianjurkan ya. Juga efektivitas pemakaiannya kita kurang lebih sampai 90 hari dihitung dari padi umur sedang sekarang ya. Jadi dari mulai persemaian sampai nanti panen itu masih tetap efektif. Kemudian pertanyaannya, bagaimana membeli perium dispenser untuk yang tinggal di luar Pulau Jawa? Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah beberapa sudah kita tahu bahwa sebagian besar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu yang paling dominan tadi juga sudah dijelaskan adalah penggerek batang padi kuning dan penggerek batang padi bergaris. Sementara di daerah Sulawesi didominasi oleh penggerek batang padi putih. Artinya kalau ferium Bapak Ibu gunakan untuk di daerah Sulawesi, kita belum punya yang spesifik untuk penggerek batang padi putih. Ya, kalau dominannya masih, meskipun seperti tadi ada di peta di Lampung, penggerek batang padi kuning itu bisa digunakan. Jadi untuk yang di Sulawesi mungkin bisa menunggu waktunya untuk selanjutnya ya. Tapi untuk saat ini kita prioritaskan untuk penggerek batang padi kuning dan bergaris, Kailo dan Scirpopaga insertulas terutama. Itu jawaban dari kami Pak Jopo mengenai keempat pertanyaan. Ada pertanyaan dari YouTube untuk Pak Yuli ini. Dari Bu Herawati, apakah feromon hanya dapat digunakan untuk penggerek batang padi kuning saja? Saya kira ini sudah. Itu pertanyaannya sama seperti tadi. Feromon, feron yang kita keluarkan saat ini hanya efektif untuk penggerek batang padi kuning dan penggerek batang padi bergaris, ya. Scirpopaga insertulas dan Kailo supersalis. Jadi sama untuk yang lain. Pertanyaan tadi ini sama ya? Ya. Dari Zoom tadi ada nomor 4. Berapa persen feromon bisa mengurangi kehilangan hasil? Apakah ada efek terhadap serangga non-target? Saya kira di tayangan tadi sudah. Ya, mengenai kehilangan hasil, tadi sudah kita sampaikan juga. Data-data di kami menunjukkan bahwa secara ini mengurangi kehilangan hasil, tidak kita hanya melihat value-nya. Berapa value yang didapat dalam beberapa percobaan kami, selama kurang lebih 3 musim ya yang kami lakukan internal dengan mitra kami, itu berkisar antara 800.000 sampai 3 juta rupiah value yang kita dapatkan dengan menggunakan feromon. Nanti bisa dikonversi ke hasil gabah per ton atau per hektar. Jadi itu sangat sangat di beberapa tempat itu yang sudah kita buktikan mengenai tadi bagaimana mengurangi yield loss yang sangat tinggi akibat feromon tadi, karena kita tahu feromon penggerek batang padi itu juga kisaran kehilangan hasilnya cukup tinggi, dari mulai beberapa pakar mengatakan dari mulai 3% sampai 95% membuat puso ya. Tapi dari value yang kita dapatkan itu kurang lebih 800.000 sampai hampir 3 juta rupiah dengan penghematan biaya atau yang kita dapatkan dari hasil feromon tadi. Ada lagi Pak Joko? Oh ini ada satu lagi dari Pak Wahyono dari Kobar. Pak Yuli bisa bisa Pak feromonnya dicampur dengan kurakron. Ini
Kalau dicampur secara fisik tidak bisa ya, karena feromon adalah perlakuan tersendiri, sementara kurakron itu adalah insektisida. Saya tidak tahu apakah ini terdaftar juga untuk padi. Yang jelas feromon tidak bisa dicampur dengan perlakuan lain, tapi dikombinasikan penggunaannya untuk manajemen pengendalian itu bisa, artinya dengan insektisida lain dalam pengelolaan hama itu bisa. Tapi kalau dicampur secara fisik tidak bisa. Tadi Bapak sudah lihat bagaimana pemasangannya di lapangan, dia hanya digantung ya, sudah dalam bentuk kemasan. Dispenser ya. 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 Ya, ini kurakron itu organofosfat, dilarang untuk padi ya. Jadi jelas tidak bisa dicampur feromon pengganti padang karena kurakronnya tidak masuk ke padi. Ya. Sudah habis pertanyaan? Kalau sudah habis, terima kasih Pak Yuli. Joko, tadi ada yang belum terjawab. Oh iya, tadi terpotong ya. Oh iya, apa berkaitan dengan penyemprotan malam hari, penyemprotan telur. Nah. Telur itu diletakkan agak subuh sampai pagi begitu, dan pengumpulan kelompok telur biasanya dilakukan pagi hari. Di persemaian akan gampang kalau kita melihatnya dari arah barat. Jadi sambil jongkok begitu, nanti di pucuk daun akan terbayang hitam-hitam itu bayangan kelompok telur yang ada. Jadi nanti kelihatan pagi-pagi diambil. Itu kalau di persemaian akan sangat mudah dan cara menjangkaunya gampang. Untuk di pertanaman, itu bisa kita lakukan dengan bantuan lampu perangkap. Jadi kalau kita memasang lampu perangkap, di sekitarnya nanti akan terkumpul telur-telur dari seluruh area di sekitar lampu perangkap. Oleh karenanya pemasangan lampu perangkap harus diikuti oleh pengumpulan kelompok telur. Kalau tidak diikuti oleh dengan pengumpulan kelompok telur, artinya beramal karena penggerek dari tempat-tempat lain dikumpulkan ke tempat kita. Ya, yang lain-lain aman, kitanya serangan berat. Tapi kalau dianggap itu beramal, ya dengan senang hati. Senang. Tapi kalau nggak ikhlas beramal, ya harus mengumpulkan kelompok telur di kelompok telur di sekitar lampu perangkap semalam setelah atau paling lambat 2 hari setelah telur di lampu perangkap dihidupkan. Yang ketiga, untuk penggunaan pestisida memang bisa. Sekarang banyak pestisida yang dilarang untuk padi, itu harus diperhatikan, terutama piretroid dan lain-lain, itu banyak yang dilarang. Jadi itu diperhatikan. Kalaupun penggunaan pestisida sistemik juga bisa dilakukan, tapi penyemprotan itu yang kontak langsung itu memang akan susah karena jendela keberadaan pupa di larva di luar tanaman itu hanya 2 jam. Ya. Itu sejak menetas sampai dengan masuk itu 2 jam dan itu terjadinya antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Jadi susah kalau kontak seperti itu. Saya kira itu. Jadi tambahan dari saya supaya tidak sesat pikir. Baik, terima kasih Pak Hermano. Ya, saya terlupa tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Hermano, Pak Made dan Pak Yuli. Nah, ini sekarang tiba waktunya bagi moderator untuk membacakan rangkuman, bukan simpulan. Ya. Jadi secara garis besar ya, untuk menghadapi musim tanam padi mendatang, Pak Hermano mengingatkan untuk mengantisipasinya, salah satunya menerapkan strategi pengendalian ramah lingkungan, ya. Strategi pengendalian dini, pengumpulan kelompok telur yang dikombinasikan dengan konservasi parasitoid telur. Ya. Jadi tadi pengumpulan telur, parasitoid keluar, dilepaskan ke lapangan. Melestarikan sa ekosistem. Ya. Jadi ini intinya membuat agroekosistem padi sehat dengan melestarikan jasa ekosistem. Jadi tadi insektisida yang dilarang sebaiknya tidak digunakan. Ya. Dan dari pemaparan Pak Hermano kita bisa melihat ya, pemahaman komprehensif mengenai bioekologi hama penggerek kita
bagaimana menerapkan taktik pengendalian yang tepat. Nah, tadi misalnya pemasangan lampu perangkap perlu diikuti dengan feromon gangguan kawin, itu kemungkinan besar berhasil karena jantan keluar lebih dulu akan tertarik awan feromon, ya. Jadi kecil kemungkinannya yang terperangkap itu sudah kawin karena jantan kali ada efek supletal inseksida yang menyebabkan betina keluar duluan, ada itu, ya, karena jantan lebih rentan, akibatnya jantan mati betinanya. Nah, ya, jadi ini sekali lagi hati-hati menggunakan insektisida, itu intinya, ya. Jadi strategi pengendalian dini ramah lingkungan, ya, dengan membina kebersamaan. Jadi kebersamaan harus dipupuk. Pandemi ini agak susah, kebersamaan tidak boleh kumpul-kumpul berkerumun. Kedua, feromon spesifik, produk feromon spesifik untuk penggerek batang padi sudah bisa diproduksi lokal dan sudah diuji coba. Secara umum ini pemasangan yang tepat dapat mengurangi kerusakan tanaman, mengurangi aplikasi, dan mengurangi aplikasi insektisida dan mengurangi kehilangan hasil. Kemudian produk Novi itu feron atau ferium tadi untuk penggerek batang padi kuning sudah diuji coba dan sudah ada pemaparan saya kira serupa hasilnya dengan hasil Pak Madi, ya, mengurangi tingkat kerusakan, mengurangi aplikasi insektisida dan mengurangi kehilangan hasil. Satu hal yang tadi di sedikit telisik oleh Pak Hermanu, apa mungkin nih kebersamaan ini dijalin antara feromon gangguan kawin dan pengumpulan kelompok telur. Nah, kalau lampu perangkap tadi kita untuk pemandu tentuan lokasi kelompok telur. Nah, ini saya kira perlu diteliti lebih lanjut nih, sinergi antara feromon kawin dan pengumpulan kelompok telur, ya. Tadi ada tayangan video yang mengusik saya itu. Videonya tayangannya feromon, ya, feron. Terus gambarnya kelompok telur. Kesimpulannya langsung disemprot. Nah, ini harusnya kan menerapkan strategi Pak Hermanu, petik saja itu kelompok telur dan dibuang. Jadi videonya mohon direvisi. Jadi disinergikan antara feromon dan Pak Hermanu tadi, ya. Jadi harusnya tayangannya tadi ulat gitu, ya, semprot. Ini tayangannya kelompok telur, mudah, tinggal dipetik, ya, pungut, buang. Nah, sudah kelihatan sinerginya, ya. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan penggunaan feromon gangguan kawin ini bisa kedepannya bisa diperhitungkan nilai ekonominya, kalau untuk mudah-mudahan, ya, jadi pikirannya positif, ya, mudah-mudahan bisa menguntungkan petani dan karena ini ramah lingkungan sudah jelas itu, ya, dampak-dampak negatif insektisida sintetik tidak ada di sini, ya, yang terlihat dalam jangka pendek. Saya kira cukup sekian rangkuman dari saya. Materi lengkapnya bisa diakses di website BI Pusat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Aras untuk kuis ketiga. Baik, Pak. Terima kasih Bapak-Ibu peserta. Masih semangat, ya, di sore ini. Kuis ketiga ini pemenangnya adalah 2 Zoom dan 2 di YouTube. Jadi hadiahnya nanti ada untuk dua pemenang di Zoom dan 2 pemenang di YouTube. Nah, pertanyaannya juga 2. Jadi yang menjawab benar keduanya itulah yang akan menjadi pemenang jika menjawabnya cepat dan tepat. Pertanyaan pertama, berapa dosis peron per hektar untuk mengendalikan penggerek batang padi kuning? Kedua,
apa perilaku penggerek batang padi putih yang tidak dimiliki oleh penggerek batang padi kuning, khususnya pada musim kemarau? Saya ulangi Bapak-Ibu. Yang pertama, berapa dosis peron per hektar untuk mengendalikan penggerek batang padi kuning? Yang kedua, apa perilaku penggerek batang padi putih yang tidak dimiliki oleh penggerek batang padi kuning? Sudah Pak Joko, lanjut. Ya, baik, nah, sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, ya, ini saya kira mudah-mudahan webinar ini bisa memperkaya wawasan kita semua, ya, dan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani, ya, bagi yang bekerja sebagai dosen untuk pengayaan materi kuliah, materi penelitian, materi pengabdian masyarakat, selain untuk mengisi KUM, ya. Oke, saya kira demikian, ya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memandu acara webinar ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Joko yang telah memandu kegiatan webinar pada hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan presentasinya yang sangat menarik dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa juga terima kasih ya untuk Ibu Aras untuk membacakan kuisnya. Ya, setelah ini mungkin ditunggu untuk pemenang kuis ya. Ada 5 dari Zoom, kemudian ada 5 pemenang dari YouTube, seperti itu. Baik, berikutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator yang secara simbolis akan diberikan oleh Ketua PEI Pusat kepada Pak Dadang. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama sertifikat ini saya berikan kepada Bapak Dr. Hermanu Tridodo, maaf. Pak Hermanu, terima kasih banyak atas ilmunya pada siang hari ini. Semoga ilmu Bapak ini bisa kita serap dan bisa kita amalkan di lapangan. Ini sertifikat dari PEI, Pak. Terima kasih, Pak Hermanu. Terima kasih, ini diterima. Sambil ada permohonan, mangga barangkali dengan menerima sertifikat ini lalu ada hadiahnya gitu. Insya Allah ada. Hadiahnya itu rupanya harapannya terus gratis bayar iuran PII 2021. Saya belum pak. Moga-moga yang lain juga sudah bayar ini. Jadi kepikiran itu sertifikat yeah. Diserah. Saya terima. Terus Pak Dadang menambahkan dan karena sudah presentasi Pak Samudra, Pak Yuli gratis untuk apa? Iuran bisa. Dari bisa. Jadi bisa, sambil mengingatkan yang lain moga-moga dapat bayar. Iuran. Makasih banyak, ya. Terima kasih. Iya. Ini bisa belajar bersama Pak Ade. Terima kasih. Iya. Tapi jangan sampai nanti semua pengen jadi narasumber, Pak ya. Itu rezeki nggak bisa ditiru, rezeki nggak bisa ditiru. Oke, baik, yang berikutnya Pak Made Samudra, Dr. Made Samudra, terima kasih Pak atas pencerahan dan ilmunya tentang sektor hormon ini. Ya, kalau Pak Joko tadi hormon kawin ya Pak ya, saya senangnya nyebut sektor hormon aja deh, ya. Biar mudah untuk diingat gitu ya. Gitu. Pak Made, saya berikan sertifikat dari PI untuk Pak Made, terima kasih. Oke, berikutnya. Ah, ini untuk Pak Dr. Pak Yuli Rianto. Makasih Pak Yuli, tadi sudah banyak diberikan ya tentang Veron. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengerti dan sukses ya untuk pengendalian penggerek batang padi kuning khususnya di tanaman padi. Ini sertifikatnya untuk Pak Yuli. Ya, baik. Ya, oke.
Kemudian untuk moderator kita, Pak Joko Priyono. Terima kasih Pak Joko sudah memandu acara kita siang ini dengan sama-sama. Luar biasa ya. Sehingga mudah-mudahan ini banyak yang ini nih minta kesimpulannya dari Pak Joko nih, saya lihat nih. Ya, nanti mungkin di share ini ya. Kelihatannya sangat ringkas, padat dan bernas katanya begitu ya. Mudah-mudahan ini. Saya terima kasih. Saya juga belajar nih dari Pak Hermanu, Pak Made dan Pak Yudi. Ya. Emang itulah Pak, enaknya jadi moderator Pak, kita bisa belajar Pak dari banyak orang, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk MC kayaknya nggak ada ya, saya kira ya. Baik, saya kembalikan ke MC, silakan. Ya. Pak Yadi, halo Pak Yadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dadang. Kemudian juga kepada semua narasumber, Pak Hermanu, Pak Made dan Pak Yuli serta moderator Pak Joko, terima kasih banyak atas partisipasinya pada webinar hari ini. Berikutnya pengumuman pemenang kuis ya, Bu Aras. Sudah siap? Ya, siap. Apakah oke, silakan di-share untuk pemenang kuis hari ini. Oke, berikut adalah pemenangnya ya. Jadi ada 10 orang pemenang di sini, 5 orang dari Zoom yang bergabung di Zoom, kemudian 5 orang dari YouTube yang bergabung di YouTube. Jadi dari Zoom ada Pak Bagus Harian Kurniawati, kemudian ada Ibu Regita Melba, ada Bapak Hilman Hashim Firdaus, kemudian Bapak Muhammad Fikri Pratama. Kemudian untuk dari YouTube ada Mardika Guma, kemudian Ibu Susilawati, Bapak Fauzi Anwar Arifin, kemudian Bapak Faris Adha, sepertinya ini saya kenal ya. Kemudian yang terakhir ada Bernadette Suparni. Oke, baik. Selamat ya kepada para pemenang. Jadi nanti bagi para pemenang dapat menghubungi Ibu Aras Melin di nomor ini ya, yang ditampilkan di sini ya. Silakan 0812, kemudian 7899. Ini terhalang oleh chat. 7899030 itu. Oke, baik. Selamat kepada para pemenang kuis ya, saya ucapkan. Semoga nanti Bu Aras bagaimana hadiahnya? Nanti dikirimkan atau bagaimana? Hadiahnya akan dikirimkan setelah mengkonfirmasi alamat, Mbak. Oke, okay, jadi setelah menghubungi Bu Aras, ya, nanti mengenai pengiriman hadiahnya. Ya, mengirimkan hadiahnya itu setelah konfirmasi kepada Bu Aras. Baik, demikian acara webinar pada hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran dan partisipasinya, baik melalui Zoom maupun YouTube. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan webinar pada hari ini, serta kepada semua panitia atas peran serta dan kerjasamanya sehingga webinar pada hari ini dapat terselenggara dengan cukup baik. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini sangat bermanfaat. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Pak Dadang, Pak Joko. Terima kasih Pak Taher. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Ketemu lagi. Pak Made terlempar ya, Pak Made. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Pak Joko. Halo Mas Maulana. Pak Made terlempar ya, Pak Made ya. Tadi di kena disrap. Aduh. Geng, terima kasih.